Sebelum kita memulakan perbincangan atau mengajukan soalan kepada panel kita yang hebat pada malam ini, terlebih dahulu saya ingin maklumkan kepada para penonton sekalian, sekiranya terdapat soalan ataupun kemusykilan yang ingin diajukan, boleh tinggalkan di ruangan komen. Untuk pengetahuan semua juga, pada malam ini terdapat 4 sesi di mana panel akan membahaskan isu ini mengikut soalan-soalan yang diajukan pada malam ini. Seterusnya kita akan adakan sesi soal jawab bersama para penonton dan di pusingan akhir kita akan adakan sesi pergulungan oleh panel. Seterusnya izinkan saya memperkenalkan serba sedikit latar belakang panel kita pada malam ini, iaitu beliau bukanlah calang-calang orang, malah merupakan orang yang sangat dikenali dan arif dalam bidang forum kita pada malam ini. Perkenalkan panel kita pada malam ini iaitu yang berbahagia Prof. Madya Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Beliau merupakan seorang pensyarah Fakulti Syariah dan Undang-Undang di University Sains Islam Malaysia USIM yang juga arif dalam bidang fiqh, muamalat dan juga forex. Apa khabar Dr.? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar Abie je? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit latar belakang beliau, di mana beliau telah mendapatkan pendidikan di peringkat ijazah Sarjana Muda Syariah di Universiti Al-Azhar, Mesir. Antara pencapaian tertinggi beliau adalah di peringkat Dr. Falsafah PhD dalam bidang Undang-Undang Jenayah Islam di Glasgow, Caledonian University, Scotland, United Kingdom. Untuk pengetahuan semua juga, beliau juga pernah berkhidmat di Fakulti Syariah Universiti Brunei Darussalam pada tahun 1999 sehingga tahun 2005. Seterusnya, pada tahun 2011 hingga 2014 pula di Mahat Tahfiz Pahang dan akhir sekali pada tahun 2014 sehingga kini beliau berkhidmat di Fakulti Syariah Undang-Undang USIM Malaysia. Maka cukup jelas bahawa panel kita pada malam ini bukanlah calang-calang orangnya, malah sangat arif dalam membahaskan tajuk kita pada malam ini. Baiklah, sebelum kita teruskan forum kita pada malam ini, marilah sama-sama kita saksikan video montaj yang telah disediakan oleh pihak penganjur. Saksikan. Soalannya, apakah hukum membeli emas pada harga yang rendah kemudian dijual semula dengan harga yang tinggi untuk mendapat keuntungan? Mohon penjelasan Ustaz. Apakah dibolehkan kita membuat pelaburan misalnya emas yang sekarang ramai orang melakukan? Apakah sah dan halal di sisi agama Islam? Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan video montaj yang disediakan sebentar tadi. Maka dengan ini, kita mulakan forum pada sesi pertama dengan mengajukan soalan kepada Dr. Nik Rahim. Baiklah Doktor, seperti yang kita sedia diketahui, emas kini semakin mendapat tempat di hati para pelabur, terutamanya selepas beberapa siri kemelesetan dan krisis ekonomi yang melanda pada dunia kini. Jadi, fenomena pelaburan emas disemarakkan lagi dengan kenaikan harga di saban tahun yang dipercayai boleh memberikan pulangan yang baik ataupun mudah kata pelaburan dalam jangka yang panjang ataupun long term. Jadi sebagai pembuka forum kita pada malam ini, kita akan telusuri terlebih dahulu konsep emas itu sendiri. Oleh itu saya ingin bertanyakan kepada doktor, apakah yang dimaksudkan dengan pelaburan secara ringkas dan juga hukum jual beli emas, serta adakah pelaburan emas itu sendiri terlibat dengan unsur-unsur riba, perjudian, goror yang berlebihan dan juga kezaliman? Dipersilakan Doktor untuk memberikan pandangan dan juga penjelasan. Tafadhal. Syukran Ananda. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ananda Wan. Okey. Okey, pertamanya saya nak ucapkan juta terima kasihlah kepada Parisha
Okey, kerana ini rasa kali kedua lah Abi dijemput untuk bersama perkongsi sedikit sebanyak pandangan ya tentang tajuk. Ini tajuk dah dia yang kita bincang, tajuk berkaitan dengan emas lah. Okey. Baik, soalan tu agak panjang juga. Jadi, tak apa kita cuba ringkaskan ya. Okey, secara umumnya memang kita tahulah ya. Emas ni kalau kita tengok sama-sama dulu, mak ayah kita pun sebenarnya dah ada kesedaran ya tentang pelaburan emas ni sebenarnya ya. Dan kita juga tidak nafikan bahawa emas ni sebenarnya dia boleh dianggap sebagai salah satu daripada instrumen pelaburan yang orang kata sangat luar biasa, sangat hebat sejak zaman berzaman. Jadi kalau kita pernah dengar cerita tentang kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang sahabat ya, seorang sahabat yang mana satu ketika seorang sahabat itu namanya Urwah ya, bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan satu orang yang menjual, dia letakkan kambing yang banyak-banyak untuk dijual, maka Nabi SAW minta supaya Urwah membelikan kambing untuk baginda, dan Nabi SAW memberikan satu dinar emas kepada Urwah untuk membeli kambing. Tapi Urwah ni orang yang orang kata sekarang ni yang jenis business minded lah. Okay, so tak tahulah apa yang skrip yang diguna pakai sehingga kan dia boleh membeli satu dinar emas dia boleh membeli dua ekor kambing. Abi duduk anggap ataupun membuat apa nama ni andaian lah, mungkin ni saja mungkin, tidak disebutkan dalam hadis . Mungkin juga oleh kerana yang nak membeli tu kambing itu adalah untuk Nabi. Mungkin juga Allah pergi jumpa dengan penjual kambing dan memberitahu bahawa yang nak kambing sebenarnya aku ni cuma tolong belikan untuk Nabi. Jadi bila sebut nama Nabi tu mungkinlah wallahualam mungkin disebabkan itu maka penjual itu telah menjual kambing walaupun satu dinar, biasanya satu dinar saya tak ikut tapi telah menjual satu dinar yang dibeli oleh Urwah itu dengan dua ekor kambing. Okey, so bila dapat dua ekor kambing ni dia pun balik bila balik berjumpa dengan satu orang, dan satu orang dia nak beli pula kambing yang dibeli oleh Urwah tadi kan. So dia kata okeylah tak apalah, saya jual satu ekor kambing. Jadi sekarang ni Urwah ada seekor kambing dan juga satu dinar. Jadi inilah yang dibuat kepada Nabi SAW. Dan bila diserah kepada Nabi SAW, Nabi pun mendoakan keberkatan kepada penjual tersebut dan juga kepada Urwah. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada sini ialah bahawa antara sebab kenapa orang boleh kita kata orang ikut tergila-gila lah, bukan nak kata gila kan, maknanya orang selalu excited, teruja nak melabur dalam ni kerana kestabilan harga dia di antaranya lah . Nah, jadi kalau kita tengok kestabilan harga, maknanya kalau di zaman Nabi ya, satu dinar emas boleh membeli seekor kambing, okey, dan sehingga hari ini pun kalau kita kata harga satu dinar emas tu 4.25 gram tu lebih kurang katakanlah dalam 1000 lebih macam tu. So dengan 1000 lebih tu masih sekarang kita masih lagi boleh membeli seekor kambing. Jadi ini satu gambaran yang sangat jelas betapa maknanya emas ni memang satu yang logam yang sangat bernilai sejak zaman Nabi sampai sekarang dan mungkin sehinggalah hari kiamat. Itu di antara sebablah kenapa yang menarik orang ramai supaya melabur. Okay? Baik, jadi kalau kita tengok juga lah, kalau kita tengok ada sudut kenaikan harga emas ni, okay, kalau kita cerita, kita tengok tak payah jauh-jauh lah, kita tengok daripada tahun 2000 lah, kita tengok daripada tahun 2000 sehingga 2023, dalam tempoh 23 tahun. Okay. Wan lahir tahun berapa Wan? 2002. 2002. Ini kita ambil sebelum Wan lahir, 2 tahun sebelum lahir ya. Tahun 2000 . Okey, tahu tak berapa harga emas pada tahun 2000? Harga emas pada tahun 2000 cuma RM44.55 segram. Okey? RM44.55 segram pada tahun 2000 dan dia naik pada tahun 2023. Okey, sebanyak 200, sekarang harga sekarang RM290. Artinya kenaikan dia, perbezaan dia ya, perbezaan dia yang sangat besar. Jadi kalau kita tengok dia punya daripada RM44 naik kepada RM290 segram sekarang ni. Maksudnya kalau orang ada 1 gram, 1 kilogram lah katalah, dia beli 1 kilogram berarti RM44,500. Kalau dia ada 4 kilogram contohnya, dia beli pada tahun 2000, jumlah total dia beli itu
cuma 178,200. So apa yang berlaku kalau dia jual setelah dibeli, setelah dibeli emas 4 gram tu pada tahun 2000 dengan harga 178,200, kalau dijual sekarang nilai dia sudah mencecah 1.1 juta. Itu nak ceritanya betapa hebatnya nilai emas tu, dia sudut kestabilan dia, kenaikan harga dia, dan dia satu apa metal yang sangat bernilai. Baik. Walaupun kita cerita tentang kenaikan, jadi of course lah, dan bila kita cerita tentang pelaburan, dia tidak boleh cerita pasal naik-naik saja. Okay? Sebab harga emas ni, dia bukan sentiasa naik dan ada masa turun. Jadi kita tak naklah cerita naik je kan? Sebab dia itu tak natural. So bila dia naik, mesti ada masa turun. Apa pun kita beli saham pun sama, ada masa naik, ada masa turun. Kalau kita beli saham pun sama, ada masa naik, ada turun. Kita beli cryptocurrency pun sama, ada masa naik, ada masa turun. Tapi sama juga berlaku pada emas. Yeah? Kalau kita tengok dalam tahun, pada tahun 2015, emas pernah turun harga dia sehingga 1,054 dolar per ounce. Untuk satu ounce lebih kurang 28.3 gram. Tetapi yang bestnya, emasnya, kerana kestabilan harga dia, walaupun dia turun pada tahun 2015 dengan harga 1,054 dolar untuk satu ounce. Tapi dia naik balik pada bulan Januari 2023, dia sekarang ni mencecah 1,900 dolar untuk satu ounce. Jadi itu keadaan emas. So, semua emas ni walaupun dia naik, kalau dia turun, dan dia sentiasa akan dalam keadaan naik. Walaupun turun sikit, dia akan naik. So itulah kelebihan-kelebihan yang ada dalam emas, dan sebab itulah dia seperti mana yang habis sebutkan tadi, memang tidak dapat dinafikan, itu dah antara punca kenapa emas ni menjadi pilihan utama bagi para pelabur. Baik, soalan Wan tadi tentang kenapa perlu melabur. Okey, secara ringkas saya nak sebutkan, melabur ni dialah antara satu keadaan untuk kita mendapatkan sumber pendapatan. Maksudnya apa dia? Sebab kalau Abi boleh quote satu pandangan daripada Robert Kiyosaki, satu orang penulis yang sangat hebat, jutawan hebatlah dekat US, orang Jepun, tapi lahir dekat dia dibesarkan dekat US. Okay, dia kata you are rich when your money starts making money for you. Maksudnya kalau kita nak senang, kalau kita nak dapat income yang bagus, kita nak lebih stabil dari segi ekonomi, kita kena pastikan bahawa duit kita making money for us. Mana duit kita perlu menjana pendapatan untuk kita, bukan hanya kita menjana dengan melalui kerja kita untuk dapatkan duit. Jadi kita akan cuma dianggap sebagai orang yang senang, orang yang stabil ekonominya, okay, pendapatannya, bila kita punya duit, walaupun kita dalam keadaan tidur, kita tengah main-main dengan anak, ataupun kita tengah pergi holiday, tapi duit kita tu sentiasa menjana pendapatan yang orang kata passive income pada kita. Dan ini berlaku pada emas. Okay? Jadi kita tidak mungkin akan jadi senang ataupun kaya kalau kita bekerja untuk duit. Maksudnya ada kerja, ada gaji, ada kerja, ada gaji. Biasanya orang macam ni tak akan kaya. Orang kaya ialah duit dia tu, dia tinggal tapi sentiasa generate income. Contoh habiskan ada emas, contoh habis simpan. So walaupun dalam keadaan begini, habis bercerita-cerita duit sedang masuk sekarang. Nilai harga sentiasa money naik, maka dia akan sentiasa generate income. Jadi itu kelebihan emas, itu kelebihan pelaburan, dan khususnya dalam pelaburan emas. Jadi cuba bayangkan kalau kita, ni Abi cerita pasal besar lah, sebab bina anak-anak kita ni, anak-anak semua biar dream big, orang kata, dream, mimpi satu benda yang besar. Baik, kalau kita berjimat cermat, okey, dia dalam buku Abi pun Abi tulis, di antara kaedah untuk kita jadi senang, untuk jadi, kalaupun bukan jadi tawan, antaranya untuk melabur, dia kena ada duit. Untuk ada duit lebih, dia kena ada simpanan. Untuk dia simpan, dia kena apa? Dia kena berjimat cermat. Itu asas dia. Okay? Semua orang-orang yang berniaga, semua orang yang kaya raya, semua dia tidak boros berbelanja. Dia berbelanja apabila perlu saja. Dia beli satu benda yang diperlukan sahaja dan tidak berbelanja lebih daripada apa yang sepatutnya. So, dia punya teori mudah. Bila kita berjimat belanja, kita akan ada duit lebihan. Bila ada duit lebihan, kita ada boleh buat pelaburan. Okay, boleh buat pelaburan. So, tak kisahlah pelaburan apa. Dan kalau kita ada dalam konteks hari ini, kita cerita pasal mak. So, bila ada lebih, kita beli, kita boleh pelaburan. Bahkan ada hari ini, kita boleh contohi macam dalam pelaburan yang Abi buat, dalam emas, quantum meter contohnya, kita boleh melabur serendah RM10. Contohnya.
So ada lebih RM10, kita melabur RM10. Kan? So bila ada pelaburan, daripada pelaburan itulah dia akan generate income. Daripada mula RM10, kita tambah lagi RM100 dan sebagainya. Okay? So di asas dia, kita tak mungkin dapat ataupun mungkin untuk dapat melabur kecuali kita berjimat cepat. Itu asas dulu. Kena jaga yang terdulu. Yeah? Selagi mana kita tidak berjimat cermat, kalau kita ada RM10,000 sebulan pun, kalau kita tak berjimat cermat, kita spend semua, maka kita tak akan mungkin akan senang akan datang. Sebab apa? Sebab duit semua habis dibelanjakan. Jadi itu asas dia. Eh? Jadi pelaburan ni satu instrumen yang sangat bagus untuk kita pastikan bahawa ia akan menjana pendapatan bagi kita. So kita tidaklah orang kata bergantung kepada satu sumber income sahaja. Eh? Dan juga disentuh tadi, orang sebut juga bahawa emas ni memang dia punya pelaburan ni jangka panjang, bukan jangka pendek. Eh? Maksudnya apa dia? Kalau Wan contohnya lah. Wan sekarang umur berapa, Wan? Wan umur berapa sekarang? Wan dengar tak? Okay, Wan tak boleh tutup mic ya, sebab Abi akan tanya kebanyak soalan. Eh? Okay, Wan berapa umur sekarang? 21 Abi. Okay, 21. Agak-agak berapa tahun? Okey, tak apa Wan. Okey. Contoh tapi buat contoh nak kahwin. Contoh lagi. Ha, baik. Jadi kenapa Abi tanya sebab nak kahwin? Sebab dia contohnya lah, kalau Wan nak kahwin tahun depan, kemudian dia simpan emas sekarang, katalah duit dah, katalah nak kahwin kalau di setengah tempat tu, katalah minimum pelaburan yang kita perlu ada untuk kahwin ada kata-kata 20,000. Contoh eh, sekarang ni yang belanja sebagainya hantaran 20,000. So, kita rasa kita ada peluang, ada kawan ajak join apa nama ni pelaburan. Okey, dia bagi tahu kat kita, okey, Wan beli emas, kemudian insya-Allah tahun depan bila nak kahwin boleh keluarkan, boleh jual balik emas, dapat untung katalah 10%, 20%. Wan pun kata kalau 10% daripada 20,000 dapatlah 2,000 tambahan. Wan pun simpan. Okey, beli emas. Okey. Tahun depan masa nak kahwin, emas turun. Kita dah harapkan bertambah daripada 20,000 jadi 2,200 apa bila jadi 22,000. Rupa jadi menurun tinggal 18,000 dah tak cukup. Ha, ini kena faham eh. Dalam pelaburan emas kita tidak boleh menggunakan duit yang kita perlukan dalam tempoh yang singkat. Setahun tu boleh dianggapkan satu tempoh yang okey, boleh kita katakan munasabah, tapi kita tidak boleh menjangkakan kenaikan emas dalam tempoh setahun. Kadang-kadang dia boleh naik dalam masa 2-3 bulan. Ada orang beli 2-3 bulan dia dah boleh jual. Ada. Tapi ada orang tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pun ada, dia tak naik-naik. Bahkan dia makin menurun. Ha, jadi ini di antara risiko yang perlu dihadapi. Sebab itulah nasihat Abi, kalau anak-anak nak melabur, jangan guna duit yang kita nak pakai dalam tempoh yang terdekat. Yang paling bagus, duit tu memang kita tak nak pakai dalam tempoh katalah 5 tahun. Katalah Wan nak kahwin selepas umur 5 tahun daripada sekarang. Mana lepas grad, kemudian nak kerja dulu, umur 25 tahun, 26 tahun, baru nak kahwin. Okey, 5 tahun satu tempoh yang sangat munasabah, then boleh beli emas dan simpan. Tapi kalau tahun depan nak kahwin, Abi tak recommend untuk simpan dalam emas sebab dia ada kemungkinan dia akan emas dan harga emas akan turun, nanti tak jadi kahwin. Kena tangguh pula 2 tahun, 3 tahun lagi nak tunggu emas naik. Ah, itu masalah, kan? So itu tidak bagus ya. Jadi sebab tu kita nak melabur dalam emas, bahkan dalam apa-apa pelaburan pun, sama ada dalam saham ke dalam cryptocurrency ke. So yang bagus jangka masanya adalah 5 hingga 10 tahun. Sebab tu kalau kita tengok tadi dalam tempoh 10 tahun dia boleh naik sehingga lebih kurang 600% eh, 600% dia punya kenaikan dalam tempoh lebih kurang 20 tahun. Sebab tadi dia memang emas ni dia adalah satu jenis pelaburan jangka panjang bukan jangka pendek. Jadi sebab tu hati-hati. Sebab apa yang berlaku? Sebab orang yang bijak dalam pelaburan ni ialah orang yang membeli harga masa murah dan jual harga mahal. Itu orang yang bijak. Eh? Orang yang tak bijak ni dia beli masa harga yang mahal. Bila harga tu pun dia jual. Sebab apa dia jual? Sebab pertamanya dia tak ada holding power, tak ada. Dia kata, duit itulah yang nak dipakai untuk kahwin dan tempoh yang terdekat, ataupun kalau yang nak belajar, nak pergi belajar, duit itulah yang nak pakai. Kemudian duit PTPTN dia guna untuk pelaburan, salah. Kecuali duit yang memang lebih.
Dia PTPTN bukan untuk pelaburan. Anak-anak, kecuali duit tu memang lebih yang tidak perlu dia gunakan dah. Kata dah buat perkiraan dan sebagainya. Dan ada lebihan. Dan memang tak nak pakai dalam tempoh yang agak lama. Okey, boleh pelabur. Tapi jangan dapat, kononnya emas tengah naik sekarang. Orang guna duit PTPTN masuk dengan harapan boleh untung bulan depan. Jangan. Itu very risky. Very risky sebab nanti tak makan awak. Tak bayar fee nanti nak belajar. Jadi itu keadaan dia. Jadi kena faham dalam konsep pelaburan kita kena faham Baik. Selain daripada itu juga kita perlu apa nama ni? Sekarang ni seperti mana yang Abi jelaskan tadi bahawa kita sebenarnya boleh menyimpan emas kalau kita cerita tentang emas Jadi pelaburan emas ni dia tidak hanya bersifat bersifat fizikal So sekarang kita ada emas yang berbentuk digital. Contoh, kalau dalam anak tadi Abi bincang-bincang dengan anak-anak ada yang dah mula melabur dekat public gold dan sebagainya. Itu satu perkara yang bagus So maksudnya dia ada emas yang berbentuk digital. Habis ni pun dalam quantum meter pun kita ada apa nama ni emas berbentuk digital. Maksudnya kita beli emas contoh bermula dengan RM10 je. Kalau nak boleh pergi tengok drnirahim.com. Bukan nak promo nak beritahu je. Kalau nak tahu pasal quantum meter sebab kita boleh menyimpan serendah RM10 saja. Okey contoh ya kan. Jadi bila kita mula menyimpan sedikit demi sedikit maka dalam tempoh yang panjang dia akan apa memberikan keuntungan yang sangat bagus Cuma okey apa bezanya apa kelebihan Abi nak cakap satu juga. Apa kelebihannya emas fizikal dan emas digital? Okey, emas fizikal ni kelebihannya kita boleh tengok kita boleh pegang dan dia sangat meyakinkan kita kerana dia ada di hadapan mata. Okey. Tetapi kita kena faham Kena faham bahawa tujuan kita membeli emas adalah untuk pelaburan. Maksud pelaburan apa dia? Kita beli emas dan kita tunggu harga dia naik tinggi dan kita jual. Itu matlamat pelaburan Jadi kalau kita ada sedikit emas tak apa. Kita ada 1 gram, 2 gram tak apa. Tapi kalau kita dah simpan sampai 1 kilogram yang harga dia mencecah RM300,000, okey. Persoalannya sekarang, di mana kita nak simpan emas? Nak simpan kat rumah? Masuk pencuri sekali habis lesap RM300,000. So, kalau kita ada alternatif lain, sekarang kita ada alternatif lain. Kita beli emas digital, yang mana emas digital memang diwujud emas sebenar. Tapi kita beli dalam bentuk digital, maksudnya kita ada nilai emas yang kita beli dan emas tu memang tersimpan di tempat ataupun di apa namanya di tempat vendor lah, tempat yang menjual orang yang menjual emas ataupun kalau di quantum meter kita simpan dekat quantum meter, emas tu wujud tetapi kita cuma memegang nilai dia. So bila harga nilai naik kita jual. So kalau tanya Abi yang mana lebih bagus kita menyimpan emas digital ataupun emas fizikal, maka Abi prefer emas digital sebab kita tak perlu nak bawa ke sana kemari, kita tak risau orang curi dan sebagainya. Itu kelebihan dia. Okey? Baik. Itu di antara perkara yang Abi rasa nak sentuh. Kemudian soalan juga orang tanya tentang hukum hukum-hakam tidak ada masalah. Dalam kita membeli emas kita tidak ada masalah kecuali kita kena ikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Antara syaratnya apa dia? Oleh kerana emas ni adalah disebut sebagai item yang melibatkan ataupun barang ribawi, okey, atau item ribawi, maka dia kena ada ikut syarat-syarat dia dan bersabarkan kerana kalau kita berpandu kepada hadis Nabi SAW menyebutkan al-zahab bil-zahab, al-fidha bil-fidha, wal-burru bil-wal-sya'ir bil-sya'ir, wal-tamr bil-tamri, wal-milhu bil-milh, matlan bimithlin, sawa'an bisawa'in, yadan biyadin. Okey, ini syarat dia. Jadi syarat kita nak berniaga emas ni antara perkara yang kita perlu jaga ialah mesti sama, tak boleh ada perbezaan. Kalau kita tukar emas dengan emas mesti sama walaupun emas baru ataupun emas lama. Kalau jumlahnya timbangan pun sama, kalau barang-barang yang selain daripada emas dia punya sukatan pun sama. Itu di antara syarat-syarat dia. Kalau kita tak langgar syarat ini maka kita punya jual beli ataupun pelaburan emas itu adalah dianggap sebagai patuh syariah. Wallahu a'lam, itu sebagai menjawab beberapa soalan yang dikemukakan oleh orang tadi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah perkongsian yang amat bermakna daripada doktor dan bagi saya amat bermanfaatlah lagi-lagi untuk golongan-golongan anak muda kan. Seperti mana yang disebutkan oleh Abi tadi di mana mengenai perkahwinan. Perkahwinan ni orang kata yalah zaman sekarang ni ramai berebut yang ingin berkahwin dan sebagainya. Jadinya insya-Allah dengan perkongsian daripada doktor tersebut ataupun Abi tadi
maka bolehlah ambil sedikit intipati-intipati dan juga boleh menjadikan rentetan amalan. Mungkin sebagai contoh, mungkin golong-golong muda ni makin apa orang kata baru bekerja, baru lagi orang kata baru lagi nak jejak di bumi ni sebagainya. Jadi insyaAllah dengan adanya sedikit perkongsian daripada Abi tadi, boleh dijadikan sebagai orang kata manfaat lah untuk dipraktikkan pada masa akan datang, insyaAllah. Baik, seterusnya kita akan beralih kepada sesi kedua pula, iaitu di mana aktiviti pelaburan emas ni semakin rancak di Malaysia. Seperti mana dikatakan oleh Abi tadi, memang makin rancak disebabkan pelbagai faktor lah. Satunya ekonomi, mungkin juga dengan situasi yang teknologi yang makin berkembang dan sebagainya. Jadi di mana yang disertai majoritinya kalau kita di Malaysia ini adalah umat Islam sendiri. Antara skim yang giat juga ditawarkan oleh syarikat peniagaan emas yang juga diminati oleh pelabur terutama golongan-golongan berpendapatan sederhana dan juga rendah ni ialah pembelian emas menggunakan pelan pembayaran secara ansuran. Jadi kita faham sebab sekarang ni dengan ekonomi yang makin tak orang kata turun naik turun naik, jadi orang akan dapatkan seterusnya secara kalau boleh nak cepat dan juga nak berhutang dan sebagainya ataupun ansuran. Jadi sebagai ejen juga penjual ni menamakan kaedah ni sebagai ejen ataupun plan pembayaran mudah. Jadi melihat pada situasi ini, bolehkah doktor menerangkan secara ringkas adakah dibenarkan dalam syariat pelaburan emas ni jika dibuat pembelian menggunakan plan pembayaran secara ansuran? Dipersilakan doktor. Okey, baik, terima kasih tuan. Okey, secara umumnya kalau kita tengok hadis yang Abi baca tadi, okey, syarat penjualan emas mestilah disebutkan sebagai yadan biyadin. Yadan biyadin maksudnya apa dia? Mesti berlaku serta-merta dan diharamkan diharamkan kita menjual emas secara ansuran. Maksudnya apa dia? Okey, maksud ansuran begini Dia ada dua kaedah ataupun dua senario yang Abi akan kongsikan. Senario yang pertama dianggap sebagai jualan, itu dianggap sebagai jualan apa namanya secara hutang ataupun secara ansur. Ialah kita pergi kedai emas sebagai contoh, kita nak beli emas, okey, nilai emas tu RM1,000. Okey, kita bagi tahu dekat peniaga emas, okey, saya ada RM500 je. Tapi kita kenal antara satu sama lain, kebetulan tokey emas tu pun jiran sebelah rumah aja. Dia kenal, so dia tahu kita akan bayar nanti, kemudian dia kata tak apalah. Okey, kita pun bayar RM500, kita pun ambil emas. Okey. So bulan depan kita sambung bayar ataupun bayar depan baki itu akan dibayar pada bulan hadapan, maka ini hukumnya haram. Tidak boleh kerana syarat jual beli emas seperti mana disebut oleh Nabi, al-zahab bil-zahab, emas dengan emas, kalau beli emas lah ataupun fiddah bil-fiddah, okey, maknanya apa nama ni, perak dengan perak ataupun bijian dengan bijian, kemudian asy'ir bisy'ir, okey, bali dengan bali, tamar dengan tamar, garam dengan garam. Syarat dia mathlan bi mithlin, mistas, nilai sama, timbangan sama, sawa'an bi sawa'in. Okey, kemudian yadan bi yadin mesti berlaku serta-merta, tidak boleh ada penangguhan. Itu satu senario. Satu senario artinya kita pergi kedai emas, kita bagi RM500 tapi kita nak beli emas berharga RM1,000. Maka kotak emas tu oleh kerana dikenal kita, okey tak apalah, you ambil dulu emas. Okey, bayar RM500, nanti bulan depan you bayar RM500 lagi, maka hukumnya adalah haram. Sama juga keadaannya, sebab ini barang ribawi Bila barang ribawi mesti berlaku serta-merta. Bagi duit, dapat terus emas tersebut. Maka itu sah, tidak ada masalah. Tapi kalau bagi duit sebahagian, kemudian sebahagian dibayar, kemudian maka hukumnya haram. Sebab itu tidak berlaku yadan biyadin, sebab penyerahan itu mestilah serta-merta. Tidak boleh ditangguhkan, tidak boleh bayar secara ansuran. Okey, sama juga kesnya kalau kita beli apa nama ni mata wang. Ini melibatkan forex trading dan sebagainya kalau kita beli mata wang pun sama Contohnya kita pergi dekat money changer. Okey, ini bukan cerita pasal online apa nama ni forex trading Kalau online forex trading memang haram sebab memang tidak ada currency yang kita beli, sebenarnya tidak wujud pun. Yang ada cuma nilai dia saja dekat platform, tetapi duit sebenar tidak wujud. Okey. Sebab itulah forex trading online itu diharamkan. Tapi kalau forex trading yang kita cerita, ya, tentang orang yang membeli currency ataupun wang ringgit ataupun mata wang yang untuk digunakan, memang mata wang itu memang wujud. Contoh kita nak pergi umrah. Kita nak pergi umrah, kita pergi dekat airport, kita tukar duit. Katalah daripada $1,000, kita ada RM1,000, kita nak beli RM1,000 contohnya.
Kalau harga dia samalah contohnya, mungkin ada perbezaan sedikit, katalah kita kata sama. So kita bagi RM1,000 dekat apa nama, dekat money changer, dekat airport, kemudian dikira-kira-kira Saudi tak cukup RM100 lagi. Tapi duit dah bagi. Duit dah bagi RM100, kemudian dikira-kira duit Saudi tak cukup. Dia kata okey, boleh tunggu setengah jam tak? Tapi duit kita dah bagi. Maka itu pun juga dianggap sebagai haram. Tidak boleh. Kerana bila barang ribawi ini, dia tidak boleh ada penangguhan. So, macam mana cara dia? Macam cara dia kalau dalam kes pertukaran mata wang tadi, caranya ialah kita ambil balik duit itu. Okey, tak apa. You pergi cukupkan duit dulu. Nanti saya datang balik. Saya bagi duit RM1,000 dan you bagi duit rial. Itu baru boleh. Kalau tidak, hukumnya adalah haram, tak sah jual beli kerana ada penangguhan. Bila ada penangguhan, maka dianggap sebagai riba an-nasi'ah. Itu dipanggil riba. Walaupun tidak ada bayaran lebihan dan tambahan dan sebagainya, dan lebih teruk kalau ada tambahan lah. Tapi kalau tak ada tambahan pun, walaupun hanya dengan menangguh pembayaran, macam emas juga tadi. Pergi kena emas, bagi bayar RM500, ambil emas berharga RM1,000, bakinya dibayar kemudian, itu juga telah pun terlibat dengan riba. Yang dipanggil riba an-nasi'ah, yang melibatkan penangguhan bayaran. Itu tidak boleh dari hukum syarak. Okey, itu satu senario. Baik, senario yang kedua, dia berbeza sedikit. Yang mana ini dibuat oleh Public Gold. Public Gold dipanggil, disebutkan sebagai apa nama dia? Dia panggil EPP syariah, Easy Payment Purchase. Easy Payment Purchase ini berbeza sahabat-sahabat. Dia tidak sama dengan emas yang kita beli. Beli kemudian kita tangguh pembayaran. Artinya emas kita dah pegang. Emas kita ambil tapi kita tak bayar habis. Itu bayar ansuran. Itu senario yang tidak dibolehkan. Tetapi kalau kita buat style apa-apa kaedah yang digunakan, kaedah EPP tu, Easy Payment tu, okay, maka dia patut syariah. Kenapa? Kerana dia sebenarnya tidak mau beli emas lagi. So maknanya dia seakan-akan menyimpan emas. Katalah dia kata emas tu harga RM500. So dia menyimpan, dia membeli dia menyimpan dekat apa ni, contohnya syarikat sebut, okey, 100 bulan, bila cukup 500 barulah dia beli emas. Itu seakan macam tu. So itu tidak mengapa ya. Tapi yang tidak bolehnya adalah kita beli emas, dah ambil emas tapi bayaran tak habis. Berbeza dengan senario ataupun gambar yang kedua, keadaan yang kedua, jadi kita simpan emas, kita simpan duit di syarikat tertentu, contohnya RM100, bila cukup RM500 barulah kita beli emas dan emas tu kita dapat memilikinya. Itu kalau itu keadaannya tidak ada masalah . Jadi itu ada perbezaan dia. Itu ada perbezaan. Jadi kalau kita tidak ada duit, apa yang perlu kita buat? Kita nak beli emas harga, contohnya sekarang ni harga murah contohnya. Harga emas murah. So sekarang kita kawan-kawan ajak kita nak beli emas. Okey, dan kita tidak ada cash. Satu kaedah yang kita buat tadilah, satu kaedah. Kaedah yang kedua ialah kita pinjamlah. Kita mungkin main kutu, boleh main kutu, tidak ada masalah. Main kutu maksudnya kita setiap orang, okey, dia kena bayar setiap bulan RM100. So dia akan apa nama, RM100 setiap bulan. So katalah dia ada 10 orang, so kita dapat RM1,000. So kita sampai dapat yang pertama tu, kita beli emas. Beli emas walaupun niat dia adalah untuk membeli emas, tapi masa kita main kutu tu kita tak terlibat dengan emas pun. So tidak ada masalah. So setiap kita maknanya kita buat kutu, okey, dapat RM1,000, kita beli emas. Itu satu kaedah. Ataupun kita memang pergi jumpa ayah kita ke mak ke, ataupun siapa-siapa je lah yang boleh bagi pinjaman kepada kita, nak pinjam duit, kita pergi beli emas. Itu satu kaedah. Cuma ini satu perkara yang perlu diberikan penekanan. Kita tidak boleh pergi pinjam dengan tokek emas. Itu tak boleh. Sebab ni ada satu hadis Nabi SAW buka, dan Nabi SAW dah ambai antain fi bai atin wa anbai in wa salafin. So maksudnya apa dia? Maksudnya Nabi SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi. Macam mana berlaku dua jual beli dalam satu transaksi? Okey, begini. Contohnya kita pergi kedai emas, kita tak ada duit. Tapi emas pada masa tu harga dia rendah. Jadi kita pun nak beli emas. Jadi kawan token emas pun kawan baik kita. So kita pun kata, boleh tak you pinjamkan duit pada saya? Saya nak beli emas yang harganya murah sekarang. Okey, token emas kata okey boleh. Berapa nak? RM1,000, RM2,000, RM3,000, tak kisah. Kita pun kenal, tak ada masalah kan. Jadi harga emas pun sekarang sangat bagus. So dia kata okey, token emas kata okey, saya pinjamkan awak RM10,000. Okey, kita pun pinjam duit RM10,000. Kemudian terus kita beli emas bernilai RM10,000. Hukumnya haram, tidak boleh. Sebab itu dianggap dua jenis
transaksi dalam satu jual beli. Tidak boleh. So sebab apa? Ini telah disebutkan oleh para ulama sebagai contohnya Ibnu Qayyim menyebutkan apa dia? Itu dianggap sebagai satu bentuk haylah. Haylah untuk kita menghalalkan riba. Sebab dia berlaku riba kan? Sebab sepatutnya kalau ikutkan asalnya kita nak beli secara hutang. Tapi oleh kerana membeli secara hutang tidak boleh, maka kita berhutang dengan toke kedai emas, maka kita pinjam duit dia, maka kita pun beli emas di kedai dia. Maka itu tidak boleh. Hukumnya adalah haram kerana bercanggah dengan hadis Nabi yang kita sebutkan tadi. Jadi tidak boleh ya? Tidak boleh. Kenapa? Kerana ilah yang diberikan ialah pembeli tu, okey? Pemberi pinjaman toki emas tu dia tidak akan bagi pinjaman kepada kita kecuali bila kita nak beli emas dia. Okey? Dan peminjam juga dia tidak akan pinjam duit kalau dia tidak bertujuan untuk membeli emas. Maksudnya kalau pinjam-pinjam saja dia tak akan pinjam. So dia beli pemberi bagi pinjam kerana suruh kita beli emas. Peminjam pula dia tidak akan membuat pinjaman kecuali kerana nak membeli emas. Jadi itu seakan-akan tidak ada wujudnya at-taradi di redha-meredai antara satu sama lain. Dan ini Ibnu Qayyim menyebutkan dia sebagai satu helah yang untuk menghalalkan berlakunya riba di dalamnya. Maka itu diharamkan. Wallahu a'lam. Okay, Wan. Kembali kepada Wan. Alhamdulillah, terima kasih di atas perangan doktor ataupun Abi tadi sebentar tadi yang begitu padat dan juga berguna sebentar tadi. Jadi secara ringkas ni dapat diulaskan di sini bahawasanya kita dapat, orang kata tu, dapatlah permudahkan urusan kita, tetapi kita juga dibatasi oleh hukum-hukum syarak. Kita juga boleh mudahkan perkara tersebut mungkin dalam pelaburan emas ataupun dalam sekadar untuk meminjam-meminjam dan sebagainya, menyewa-menyewa, tapi ada batasan-batasan, ada garis panduan-garis panduan yang perlu kita ikuti untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita lah. Mudah kata kita tidaklah orang kata tu buat andai-andai kita sendiri. Di mana kita sudah ada panduan-panduan kita sendiri. Wallahu'alam. Baik, seterusnya kita pergi ke sesi ketiga. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai pada sesi pertama dan juga kedua kita pada malam ini. Jadi baiklah, saya teruskan perbincangan kita pada sesi seterusnya yang bakal lagi orang kata merancakkan lagi lah perbahasan mengenai emas ini sebenarnya. Sebenarnya banyak lagi perbahasan sebenarnya mengenai forex dan sebagainya, tapi kita bahaskan mengenai emas sajalah. InsyaAllah mungkin doktor ataupun Abi bukan akan sedikit-sedikit lah mengenai forex ataupun sebagainya. Cuma setelah kita jelas apakah yang dimaksudkan dengan pelaburan serta hukum jual beli emas itu tadi dan juga beberapa unsur yang penting yang mungkin terlibat dalam pelaburan emas dalam sesi pertama seperti tadi dan juga pada sesi kedua, kita juga telah dijelaskan mengenai hukum menggunakan plan pembayaran secara ansuran dalam syariat pelaburan emas. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, mutakhir ini juga kita juga sering lihat terdapat beberapa jenis kaedah pembayaran yang kompleks dalam melakukan transaksi perdagangan emas ini. Sebenarnya dengan makna kata perdagangan emas yang semasa lah. Seperti pembayaran, pembelian emas dengan menggunakan kad kredit ataupun cek. Jadi di sini persoalan ataupun timbul persoalan, adakah kaedah pembayaran pembelian emas dengan menggunakan kad kredit ataupun cek ini memenuhi syarat-syarat menurut Islam dan juga tidak tertangguh dalam urus niaga emas ini? Maka dipersilakan doktor untuk mengupas dengan lebih lanjut. Tafadhal. Okay, baik, terima kasih Anadia. So dalam menjual beli emas ni macam kita tahu. Okay, syarat dia yang paling utama ialah mestilah disebutkan sebagai yadan biadin. Okay, maksud yadan biadin ni dia tidak boleh ada penangguhan. Dan penangguhan tu apa yang habis sebutkan tadi jelaslah eh. Maknanya penangguhan itu berlaku apabila kita beli emas dan emas pun telah pun dimiliki tetapi bayarannya belum lagi dibayar habis ataupun dibayar hanya separuh. Okey. Jadi itu yang dilarang. Kenapa? Kerana barang-barang ribawi itu memang syarat itu telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tetapi kalau dia berbeza tidak ada masalah. Kalau dia berbeza tidak masalah. Contohnya kita buat pertukaran. Okey, buat pertukaran antara emas dengan perak. Okey, dia punya masih bagi barang ribawi tapi dia berbeza. Dia sudah berbeza emas dan perak nilainya berbeza. Maka tidak ada masalah untuk berbeza harga, berbeza berat dan sebagainya. Itu tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia adalah dua bentuk, dua barang ataupun dua item yang berbeza. Dia sudut nature-nya. Jadi tidak ada masalah.
Tetapi masih lagi syarat dia apa? Fa idza talafat hadhil asnaf fa bi'u kayfa syi'tum idza kana yadan biyadin. Syarat dia masih lagi perlu yadan biyadin. Maksud yadan biyadin itu tangan dengan tangan, artinya secara serta-merta juga, tidak boleh ada penangguhan. Ya, macam tadilah kita beli duit dengan duit, beli duit, beli rial, beli USD sebagainya, juga tidak boleh ada penangguhan. Sama juga ya, beli apa-apa pun tidak ada penangguhan. Cuma isu yang disebutkan tadi, orang sebut tadi, adakah kad kredit apa berjual apa membeli menggunakan cek itu dianggap sebagai penangguhan? Jawapannya tidak. Okey, jawapannya tidak. Kenapa? Kerana cek dan juga apa nama dan juga kredit kad dianggap sebagai pembelian tunai, sebagai pembelian tunai berdasarkan uruf ni. Ini pandangan yang diberikan oleh para ulama lah. Jadi maksudnya walaupun kita guna kad kredit, ya, kad kredit, sebab kad kredit ni gini. Kad kredit ni kalau siapa yang belum ada kad kredit lah, sebab dia berbeza dengan kad debit ya. Okey, kad kredit ni kad hutang. Maksudnya kalau kita ada, contohnya kalau kita ada gold account, contohnya gold, credit card gold, so dia boleh bagi mungkin dia ada limit dia adalah 10,000. So bank akan sediakan kredit ataupun hutang sebanyak 10,000 dalam kad itu. Tapi kad itu bukan duit, dalam kad itu bukan duit kita, duit bank. Bank berikan pinjaman kepada kita untuk kita pakai kad yang dikeluarkan, Visa ke Mastercard. So kita boleh gunakan seperti mana yang kita nak, selagi mana tidak mencapai limit yang telah ditetapkan. Artinya kalau kita ada limit 10,000, ya kita tak boleh belanja lebih daripada 10,000 lah. Ya, kalau lebih daripada 10,000, dia akan skat, dia tak boleh belanja lebih daripada itu. Dia akan decline lah. Okay, itu credit card. Maknanya kad hutang. Jadi cerita buat kad hutang ni, Abi nak pesanlah pada anak-anak ni berdasarkan pengalaman Nabi yang lampau lah. Kad kredit ni adalah kad yang sangat berhantu. Kenapa Abi kata berhantu? Kerana dia akan menghantui kehidupan kita dalam tempoh jangka masa yang panjang. Sebab apa? Sebab bila kita ada kad kredit ni, kita akan belanja tanpa kita berfikir panjang. Sebab apa? Kita kata, alah tak apalah, kita guna kad kredit, nanti kita bayar 5%. Bila bayar 5%, maka dia melibatkan riba. Itu membawa bencana dalam kehidupan kita. Itu satu. Yang keduanya, bila kita bayar sedikit, artinya dia punya kesan dia sangat panjang. Dia semakin banyak kita semakin lama kita menangguhkan pembayaran, selagi panjang dia, selagi banyak yang kita bayar, kita rasa kita cerdik. Contoh, dia buat contoh. Kita beli kereta, sebab tu dalam buku Abi apa Abi sebut, bila kita nak berbelanja, jangan berbelanja lebih daripada apa yang sepatutnya. Contoh, anak-anak baru grad, baru habis belajar, dapat kerja gaji RM2,000. Contoh. Okey. Sepatutnya kalau kita pasal kenderaan ni satu benda yang penting. Sebab tu Abi berbalik pada asas yang tadi. Bila kita nak belanja, jangan belanja kecuali yang penting saja. Apa dia penting? Penting ialah kalau kita tak belanja, dia akan menyusahkan kehidupan kita. Itu penting. Artinya kenderaan penting? Kenderaan penting kerana kalau kita nak pergi kerja, tak ada kenderaan susah. Takkan hari-hari naik Grab, contohnya kan. So, kita perlukan kenderaan. Okey, persoalannya sekarang, kalau kita belum kahwin, kenderaan mana yang paling penting? Kita nak kereta ke kita nak kenderaan? Jawapannya kita nak kenderaan. So, apa-apa saja kenderaan yang boleh membawa kita daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, itulah yang penting. Artinya, bila kita grad, kita tak perlu kereta. Contoh, okay? Kita hanya beli motosikal, cukup. Kerana itu kenderaan yang boleh menyampaikan kita tempat-tempat kerja. Baik, katalah kita kata, okay, bila naik motor dia ada masalah hujan, kalau ada masalah boleh terdedah kepada aksiden. Baik, okay, fine. Kita boleh terima alasan itu, kita kata nak kereta. Okay, kereta yang macam mana yang boleh menyampaikan kita daripada satu tempat ke satu tempat? Kalau kita kata Azia sudah memadai, kenapa kita nak beli sampai pergi beli Honda Civic contohnya? Atau nak beli kereta yang lebih mahal? Tak ada keperluan. Okey, baik anak-anak, Abi nak contoh ini termasuk juga. Sebab bila kita cerita tentang pelaburan, kita tak boleh lari daripada bercerita tentang perancangan keuangan. Okey, sebab apa? Contoh anak-anak, kalau kita beli motor, bayaran dia cuma mungkin 200 sebulan. Okey, 200 bulan contoh, 200 atau 300 bulan. Itu pun sudah cukup bagus. Okay? Tapi kalau kita beli kereta, mungkin kita kena bayar 400 hingga 500. Okey, baik. Kita bayar, biasanya kita berhutang ni, kita nak tempoh yang lama. Sebab apa? Sebab kita nak bayar sikit.
Sebenarnya itu sangat merugikan. Memang kita rasa kita seronok bayar sikit setiap bulan, tetapi kita sebenarnya telah mengkayakan bank. Sebab tu bank dia punya keuntungan dia setiap tahun bilion. Okey, kenapa? Kerana hasil daripada hutang kita lah. Contoh mudah. Kita beli kereta nilai dia katalah RM50,000. Kalau beli RM50,000. Interest ataupun keuntungan dia ambil oleh bank sekitar 3% setahun. Maknanya 3 kali 15 artinya 3% kali 5, darat dengan RM50,000. Artinya setiap tahun kita kena bayar ekstra RM1,500. Bayangkan kalau kita pinjam selama 10 tahun, kita kena bayar ekstra RM15,000. Nampak tak? Kita bayar itu bunga saja, itu keuntungan yang kita bayarkan dekat bank saja. Artinya kalau kita beli kereta RM50,000, kita kena bayar RM65,000. RM15,000 itu keuntungan bank. RM15,000 tu kalau kita gaji kita, contohnya gaji kita RM2,000 sebulan, artinya kita kena kerja selama 7 bulan lebih semata-mata untuk bayar interest kepada bank sahaja. Okey, agak-agak bijak ke? Sebenarnya tak bijak. Kenapa? Kerana kalau RM15,000 itu kita laburkan beli emas sebagai contoh, dia jauh lebih menguntungkan daripada kita beli kereta yang kita rasa, wah, bestnya pakai kereta yang mewah, kan? Standard, kan? Sebenarnya, kita perasan je pun, orang tak heran pun kita beli kereta mewah pun. Sebab orang tahu, majoriti kereta atas jalan raya itu semua kereta hutang. So, tak payah pelik lah. Tak payah pelik, tak payah bangga lah, tak payah seronok sangat lah orang yang pakai kereta mewah. Majoritinya, kereta hutang, kereta bank, bukan kereta dia pun. Nama pun tak tukar lagi. Nama pun atas kereta bank. Atas nama bank lagi kan. So tak payah bangga. Okay. So berbalik pada cerita kita pasal hutang tadi. Jadi jangan kita, kalau boleh beli secara cash itu adalah terbaik. Okay. Jadi sebab itulah hutang ni sangat 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 bahaya sebenarnya. Bila kita guna kredit card, kebanyakan orang, ini pengalaman Nabi dulu, kita gagal mengawal nafsu belanja. Antara sebab kenapa orang tak berjaya, kalau mengikut Robert Kiyosaki juga, dia kata, orang kaya, orang yang middle class ataupun orang yang miskin will never be rich, kata dia. Kenapa? Kerana they cannot control their desires of shopping and spending. Okay? Maksudnya, selagi mana kita tak mampu mengawal diri kita daripada berbelanja mengikut nafsu, maka kita akan tak akan kaya selama-lamanya. Okay, tapi buat contoh mudah. Okay, dia cerita pasal hutang ni. Cerita pasal hutang. Sebab kat kredit cerita hutang ni. Baik. Hutang ni, okay, kalau kita katakan orang yang kaya sebenarnya, orang yang lebih kaya adalah orang yang walaupun pendapatan dia kecil, tetapi dia menyimpan. Itulah sebenarnya orang lebih kaya. Okay, ambil buat contoh mudah. Dua orang baru grad daripada UNIZA contohnya. Seorang gaji RM3,000, seorang lagi nasib dia baik, dia terus dapat jawatan yang tinggi, satu apa position yang sangat bagus, gajinya RM6,000. Sekali ganda gaji seorang lagi. Baik. Yang dapat nama gaji RM6,000 ni sebab kerana dia pun terkejut dapat gaji besar RM6,000. Dia pun bolehlah beli pakai kereta Honda Accord. Kemudian sewa rumah pun sewa mahal. Sebulan habis RM6,000 dia belanja. Sebab dia kata dia take for granted. Okay, setiap bulan aku dapat RM6,000. Aku belanja pun tak ada masalah. Memang setiap bulan aku dapat RM6,000. So dia belanja habis. Bayar kereta RM2,000. Kemudian tolak tu, tolak ini. Enjoy sana, enjoy sini. Habis RM6,000. Bulan depan dia kata aku dapat lagi. Okay, so dia belanjakan, belanja dan belanja. Okay, yang seorang lagi dapat RM3,000 tapi dia punya macam mana? Yang seorang ni dia kata, okay, aku ni dulu orang miskin, aku dapat kerja RM3,000, okay lah. Dia pun punya macam mana? Orang tu kalau beli Honda Accord, dia beli kereta kancil second hand. Contoh. Sebab dia nak jimat, dia kata, kereta apa, tak ada masalah. Aku tak kisah orang nak kata apa benda pun, aku tahu duit aku, ini kehidupan aku tak kisah apa orang nak kata. Tapi this is my life. Aku tak nak orang kontrol hidup aku. Contoh dia ada prinsip. So dia belanja sangat sangat berhemah dan setiap bulan dia boleh simpan RM1,000. Contoh. Gaji dia RM3,000 tapi dia boleh simpan RM1,000. Yang seorang lagi gaji RM6,000 tapi tak boleh simpan RM1 pun sebab apa, dia spend habis. Dia seronok, dia rasa kedudukan dia bagus kan. Dia rasa macam hebat lah. Kan? Standard lah, kelas lah. Honda Accord semua sekali. Contoh kan. Baik. Selepas bekerja 20 tahun, okay, masing-masing diberhentikan kerja. Contoh. Kerana ada sebab-sebab tertentu. Baik. Sekarang persoalannya, siapa yang lebih kaya? Yang gaji besar ke yang gaji kecil? Awan nak tanya Wan.
Yang mana siapa yang lebih kaya? Yang gaji besar ke yang kecil? Gaji kecil lagi. Gaji kecil. Apa gaji kecil? Saya menyimpan. Kalau dia simpan RM1,000 sebulan, okey, setahun dia boleh simpan RM12,000. 10 tahun dia kerja, dia ada RM120,000. Sedangkan yang seorang lagi ni, habis belanja, habis duit. So, walaupun so maksudnya orang yang lebih berjaya adalah orang yang berjimat cermat dan sentiasa berusaha menyimpan dan melabur. Bukan orang yang duit besar tapi belanja semua. Jadi orang yang kaya ni tidak semestinya pendapatan besar, tapi orang yang banyak menyimpan. Sifat dia mudah macam habis sebutkan tadi, bila banyak menyimpan, dia akan ada banyak peluang untuk buat pelaburan. So bila kita buat pelaburan, lagi besar pelaburan kita, lagi besar keuntungan dia. So kalau Abi bawa balik orang yang ada satu juta, kalau dia beli emas dan kenaikan emas dia hanya sekitar 10% setahun, 10% setahun, artinya setiap tahun dia akan dapat RM100,000 secara percuma. Ini kehebatan dia pelaburan. Itu kalau 10%. Kalau 20% dia akan dapat RM200,000 setahun. Kalau dia dapat 10% pun setahun, dia akan dapat RM100,000 bersamaan lebih kurang RM8,000 setiap bulan. So umur hidup sampai hari kiamat, insyaAllah. Nampak tak dia punya kehebatan dia? Sebab itulah anak-anak, jangan belanja dahulu. Biar susah dahulu, senang kemudian. Bukan senang dahulu tapi susah kemudian. Okey, balik kepada kredit kad tadi. Okey, kredit kad kita beli memang itu adalah satu perkara yang sepatutnya dijadikan satu bentuk kemudahan, bukan cara keadaan untuk kita bermegah-megah ataupun kita nak belanja secara tidak, orang kata tidak berhemah. Sebab dia punya potensinya, kita ada RM10,000. Bayangkan kita gaji RM2,000 sebulan. Tapi dalam kad tu ada RM10,000, kita boleh belanja sampai RM10,000. Dia punya tendensi untuk kita belanja lebih tu sentiasa ada. Nafsu tu sentiasa bergolak. Sentiasa rasa bersemangat, aku ada duit RM10,000, tak ada masalah. And aku ada gaji RM2,000, aku belanja RM3,000 bulan ni. Okey, tak boleh bayar dalam 5%. Contohnya, jadi ini sebenarnya membawa bala bencana yang besar. Sebab apa? Hutang dia kad kredit pertamanya, charges dia sangat tinggi. Kalau tak silap habis 3% sebulan. 3% sebulan sangat besar, ataupun 36% setahun. Ada RM10,000, artinya RM3,600 kena bayar interest sahaja. So kalau boleh elak anak-anak, kalau tidak boleh kawal nafsu belanja, jangan guna kredit kad. Walaupun ada kemungkinan, maknanya ada kemungkinan kita akan ditawarkan kad kredit dan sebagainya, tapi kalau boleh elak kad kredit, jangan guna. Sebab ini pengalaman Nabi, memang hampir-hampir bankrupt disebabkan oleh kad kredit. Ramai sebenarnya kalau kita baca dalam berita dan sebagainya, ramai eksekutif muda ni bankrupt disebabkan oleh kredit kad. Dia bukan ambil satu kredit kad, 10 kredit kad. Boleh kita apply sampai 10 kredit kad, bukan nak buka jalan pada anak-anak untuk beli kredit kad atau untuk apply kredit kad. Sebab dengan gaji yang ada, slip yang ada, kita layak untuk dapat ikut gaji kita. Kalau lagi kita gaji kita besar, dia boleh bagi gold, boleh bagi platinum, boleh bagi hak sampai RM20,000, RM30,000, ada sampai RM100,000. Limit dia untuk kita belanja. Kan? Ini semua perangkap-perangkap yang sangat bahaya. Jadi anak-anak kalau boleh elakkan menggunakan kredit, jangan gunakan kalau boleh elak. Baik, persoalannya sekarang ni, kalau kita rasakan bahawa kad kredit itu boleh membantu kita. Contohnya lagi ni, kita rasa kad kredit itu, kalau kita katalah, contoh kad kredit dia charge kita, kalau kita ambil, ini Islamik lah, khususnya Islam. Jangan, pertama ni, elakkan daripada mengambil kad kredit yang bukan Islamik. Ambil yang Islamik. Okey, bank Islam ada beberapa bank lagi yang keluarkan kad kredit yang Islamik. Okey, boleh pakai. Tetapi charges dia tetap tinggi. Okey. So kalau sekiranya kita rasakan bahawa dengan membeli emas menggunakan kredit ini, ia boleh memberikan keuntungan lebih besar daripada charges yang kita kena bayar, then go for it. Tapi kena buat calculation lah. Kita kena buat perkiraan berapa percentage. Contohlah kita rasa pada masa itu emas memang peningkatannya sangat bagus. So kita beli kredit kad, dengan guna kredit kad katalah kita beli dengan RM5,000 dan kita nampak memang kenaikannya sangat bagus. So kenaikannya katalah hingga 10%. Contoh kita beli emas RM5,000, kenaikan dia pada bulan itu berdasarkan maklumat yang kita dapat, analisa yang kita buat ataupun analisa pakar-pakar, boleh naik pada bulan hadapan sekitar 10%. Kita kena bayar bank katalah 3% sebulan, okey, dengan kad kredit.
Tapi oleh kerana kita untung 10%, maka kita boleh lagi untung 7%. Tolak 3% yang kita bayar kepada bank, okey, kita masih untung 7%. Maka pada kita itu bagus kita gunakan credit card untuk kita membeli emas, kerana itu adalah satu pelaburan yang baik. Okey, tapi kalau salah langkah, mungkin harga jatuh, maka nasiblah. Okey, baik. Itu cerita dari sudut penggunaan credit card secara umumnya. Okey, sekarang kita pergi, barulah kita pergi tajuk yang apa, soalan yang oleh Wan tadi, iaitu apa hukumnya kita menggunakan credit card untuk membeli emas. Okey, jawapannya tidak mengapa, boleh, kerana kalau kita berhutang, sebenarnya kita tidak berhutang dengan orang yang kita beli emas. Kita bayar, it's like macam cash, sebab kita bagi card, dia potong, terus duit tu akan diterima oleh pihak bank. Mungkin ada penangguhan dan sebagainya, tapi itu tidak ada isu, sebab sebenarnya isunya antara kita dengan penjual. Kita dah bayar, yes, kita dah bayar. Full payment, yeah, full payment, maka itu dianggap sebagai pembelian yang segera ataupun dipanggil iadin-biadin. Sama juga kita menggunakan cek, pun sama juga cek itu, ya, kita bayar memang jumlah yang ditentukan dan kita serahkan jumlah yang penuh kepada penjual emas. Okey, so kita pun dapat emas. Okey, sama ada dia tangguh, dia sudah dia punya nak clearkan cek itu bukan isunya, sebab isunya antara kita dengan peniaga emas saja. Peniaga emas dengan bank itu isu lain. Okey, yang isu kita adalah sama ada kita ni sampaikan jumlah yang betul, bagikan jumlah yang betul, bayar jumlah yang betul kepada peniaga atau tidak, itu yang isu utama. Jadi kalau kita bayar credit card, jumlahnya betul, okey, tepat dengan apa namanya, tidak ada penangguhan sudah itu, maka tidak apa. Begitu juga kalau penggunaan cek. Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak yang boleh Abi kongsikan berkaitan dengan kad kredit ni. Allahuakbar. Kembali kepada Wan. Baik, alhamdulillah sedikit sebanyak banyak juga terima kasih kepada Abi. Banyak yang kita dapat pada malam ini, cuma yang mungkin kita dapat ulas ke di sini, poinnya adalah nafsu sebenarnya. Apa-apa pun sebenarnya nafsu. Jadi sedikitlah yang ingin Daniel ataupun saya share sedikit di sini, di mana disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah dikarang oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, di mana beliau menyebut mengenai nafsu ini. Di mana nafsu ini kita tidak boleh nak musnahkan, dia tak boleh. Sebab kalau kita musnahkan nafsu ini, di mana nafsu untuk kita membuat ibadat tiada. Maknanya keinginan itu tiada. Jadi bila adanya nafsu ini, kita perlu dipandu. Jadi sebagaimana dikatakan oleh jadi ala kulihal, alhamdulillah kita faham apa itu sebenarnya dalam ataupun kita tahu pandu nafsu dalam muamalat kita sendiri. Jadi hari ini sekalian, terus pada sesi keempat, di mana antara orang kata pelaburan emas fizikal yang dijalankan oleh pelabur-pelabur emas ialah membeli emas perhiasan dan menyimpannya sehingga harganya naik untuk dijual dan mendapat keuntungan. Oleh itu, bolehkah Dr. Nur Rahim ada gangguan Okey, kita ada gangguan teknikal, boleh sambung soalan Wan ni macam ada masalah Ada masalah. Siapa-siapa yang boleh naik? Muaz Okey, siapa-siapa yang boleh naik sambung soalan sementara menunggu Wan kembali muncul. Boleh dengar? Boleh Mas, okey. Okey, minta maaf sebab ada masalah teknikal. Tak apa, itu normal. Itu namanya internet punya masalah okey. Kadang-kadang di luar baik. Saya ulang soalan. Antara kaedah pelaburan emas fizikal yang dijalankan oleh pelabur-pelabur emas ialah membeli emas perhiasan dan menyimpannya sehingga harganya naik untuk dijual dan mendapat keuntungan. Oleh itu, bolehkah Dr. Nur Rahim menerangkan persoalan fiqh yang berkaitan dengan pelaburan emas hiasan, iaitu adakah ia termasuk dalam kategori item ribawi
ataupun ia sudah terkeluar daripada ciri-ciri item ribawi dan dianggap sebagai silah iaitu barangan. Dipersilakan doktor untuk mengupas lebih lanjut. Baik, terima kasih anda pengas eh. Alright, okey. Baik, kalau kita tengok kalau kita tengok emas yang ada di pasaran ini ada berbagai-bagai jenis eh. Ada yang dipanggil bullion ataupun dipanggil apa nama ni? Yang kita panggilkan emas yang Allah apa nama dia? Gold bar tu ada yang berbentuk gold bar eh, ada berbentuk hiasan, okey. Ada berbentuk dalam bentuk dinar eh. Jadi ada pelbagai-bagai jenis emas eh yang dipasarkan di pasaran. Cuma kalau kita tengok kalau kita tengok perbincangan para ulama, okey. Majoriti ulama mengatakan bahawa emas dan perak dia masih lagi dianggap sebagai item ribawi walaupun dia dah bertukar bentuk dia dan menjadi barang perhiasan dan sebagainya. Ini pandangan ini dipegang oleh mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali eh. Jadi ini jumhur ulama lah. Okey. Jumhur ulama mengatakan barang emas walaupun dia sudah bertukar menjadi barang perhiasan, gelang ke rantai ke apa nama ni, sumbang ke apa semua sekalilah eh, itu semua barang-barang perhiasan. Masih lagi kalau ikut berjumhur fuqaha, okey, Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali mengatakan dia tetap juga barang ribawi. So bila barang ribawi, dia perlu juga mengikuti ataupun mematuhi syarat-syarat yang kita telah sebutkan tadi, mestilah matlam bi mitlin yadam bi yadin. Mesti sama kalau pertukaran berlaku emas lama dengan emas baru, trade in. Okey, ini pun satu isu juga eh. Macam mana kalau kita nak trade in? Kita ada emas yang 10 tahun yang lepas, emas tu dah orang kata dah outdated lah, fashion dia dah, fashion orang tua-tua lah kita kata kan. Sekarang ni fashion nak pula fashion orang muda. Kalau fashion orang tua tu sam, biasa ya, tak ada bunga-bunga, tak ada kerawang-kerawang kan. Ni nak kerawang-kerawang, nak, dia ada macam-macam bentuk kan. Jadi boleh tak tukar? Jawapannya boleh. Tetapi kalau berdasarkan pada pandangan jumhur ulama yang kita sebutkan tadi, dia tidak boleh tukar kecuali kalau timbangannya sama. Artinya kalau barang emas yang lama itu, okey, timbangan dia berat dia katalah 2 gram, okey, maka emas yang baru ini wajib juga ia mesti 2 gram, tidak boleh lebih. Kalau berpegang kepada mazhab jumhur tadi. Sebab pada mazhab jumhur, walaupun dia dah bertukar bentuk, dia jadi barang perhiasan, dia masih lagi tetap dianggap sebagai barang ribawi kerana dia diperbuat daripada emas. Ini pandangan pada pandangan apa nama ni, mazhab jumhur eh. Baik, walau bagaimanapun ada pendapat ulama yang mempunyai pandangan yang berbeza. Contohnya Ibn Rushd mengatakan dia tersebut dalam kitab yang menyebutkan bahawa ada perbezaan pandangan dari ulama. Kenapa? Kerana dia telah melalui proses dipanggil as-sanah. Sanah ni ada perbuatan. Dia ada mana dia tiap, contohnya bukan emas yang solid itu, emas telah pun ditempa, dibuat dan ditukar jadi barang perhiasan. Jadi disebutkan di sini bahawa pada ulama, contohnya Abu Hanifah mengatakan tidak mengapa kalau berlaku sebarang pertambahan ataupun timbangan dia tidak mana berbeza dah. Kerana dia sudah tidak lagi dianggap sebagai emas tulen, walaupun dia masih lagi emas tulen, tapi oleh kerana dia sudah bertukar menjadi silah seperti mana disebutkan Ali Mu'az tadi, maknanya dia sudah jadi barang, maknanya bukan lagi dia dianggap sebagai emas, dia sudah jadi barangan. So bila barangan, dia tidak tertakluk kepada ciri-ciri ribawi tadi, maka kalau berlaku pertukaran, contohnya kalau nak trade in, kalau barang perhiasan, maka tidak ada masalah walaupun dia berbeza. Tapi kalau ikut mazhab jumhur, dia tetap tak boleh berbeza, dia punya nilai dia, berat dia tidak boleh berbeza walaupun dia bertukar bentuk dia dan rupa dia kepada perhiasan. Ini, so kita ada dua pandangan lah kat sini. Tapi kalau kita tengok pandangan yang dikeluarkan ataupun muzakarah, fatwa kebangsaan, majlis fatwa kebangsaan, Kalika 96 yang berlangsung pada 13 hingga 15 Oktober 2011, okey, menyebutkan bahawa syarat-syarat khusus jual beli emas ni yang tidak boleh
yang masih lagi tertakluk kepada ciri-ciri emas, cuma jongkong emas ataupun gold bar tadi ataupun shilling emas sahaja. Dua tu je. Eh? Maknanya jongkong emas kalau kita beli, kalau kita tukar, walaupun yang baru dengan yang lama, wajib dia sama timbangan dia. Sama juga shilling emas, kalau bertukar, wajib juga sama. Dia punya timbangan dia. Walaupun yang tu dah beli 10 tahun lepas, okay, bila nak tukar, wajib dia sama kerana dia masih lagi berada dalam apa nama kategori emas. Dan dia masih lagi dianggap sebagai item ribawi berbanding dengan pandangan yang disebutkan oleh Jumhur tadi. Jumhur kata walaupun dia dah bertukar sebagainya, walaupun dia bertukar tapi dia masih lagi emas, maka dia tetap tertakluk kepada syarat-syarat yang dia sama. Jadi kita ada dua pandangan kat sinilah. Bagi orang yang warak, bagi orang yang warak lah, orang yang memang nak jaga betul dari sudut hukum, mungkin dia lebih cenderung kepada pandangan yang pertama. Sebab walaupun bertukar, dia tetap emas. Emas masih lagi emas yang solid. Emas 999 contohnya. Dia emas tapi dalam bentuk perhiasan. Dia tetap emas. Jadi sebab itulah jumhur ulama masih lagi mengatakan dia tetap emas. Walaupun dia dah berlaku pertukaran bentuk dan sebagainya, tapi dia tetap emas. Maka kita tertakluk kepada, merujuk kepada hadis Nabi, mestilah yadan biyadin. Ini pandangan yang pertama. Tapi bagi mereka yang merasakan, oh dia dah bertukar, okey sekarang ni walaupun dia emas tapi dia bertukar, dia jadi barang perhiasan, jadi barangan, dia tidak lagi mana dia anggap sebagai emas yang solid, seperti mana gold bar ataupun sebagai duit shilling emas tu, maka mereka berpandangan yang berbeza. Okey, jadi itulah pandangan yang ada. Jadi terpulanglah pada kita yang mana kita nak pakai, dua-dua boleh pakai. Tetapi bila kita pakai mana-mana pandangan, janganlah kita memperlekehkan pandangan yang lain, sebab ini adalah perkara-perkara yang ijtihadi. Okey, perkara ijtihadi ni anak-anak, sahabat-sahabat semua, ya, kalau kita kalau benda yang fix, sebab ulama berbeza. Kenapa? Kerana Nabi tidak menyebutkan secara jelas dalam hadis, cuma Nabi sebut al-dhahab bidh-dhahab. Emas ni dia banyak kategori. Sebab tu ulama bercanggah, emas ni dia ada emas yang dimaksudkan yang mana yang Nabi sebut ni. Jadi ulama kata, sebagai ulama kata, emas yang disebutkan oleh Nabi itu ialah emas yang solid, gold bar, emas yang orang kata yang ketulan emas itu contohnya, ataupun emas berbentuk duit dinar. Maka itu yang sebut emas oleh Nabi. Itu tafsiran ulama. Jadi oleh kerana tafsiran itu, dia mana tidak ada apa nama ni, Nabi tidak menyebutkan secara jelas emas itu dalam bentuk apa. Jadi sebab itu berlakunya khilaf. Jadi bila berlakunya khilaf dalam satu-satu hukum, kita kena faham bahawa di situ terdapat apa dia? Terdapatnya unsur-unsur yang orang kata hukum dia tidak qat'i. Dia hukumnya adalah hukum zani. Yes, emas, tapi emas yang macam mana? Sebab itu emas ada khilaf. Jadi bila khilaf, dia umur khilafiah ni, sahabat-sahabat, anak-anak semua. Okey, bila berlaku umur-umur khilafiah ni, kita tidak boleh mengatakan bahawa oh kamu salah dan aku saja betul, tidak boleh. Jadi kita kena jelas bahawa ini adalah umur ijtihadi, perkara yang boleh ijtihadkan daripada ulama, dan orang-orang yang berijtihad ini kalau dia mereka memang di taraf mujtahid, kalau mereka betul dalam ijtihad, mereka dapat dua ganjaran pahala. Tapi kalau mereka salah, mereka tetap juga mendapat sekurang-kurangnya satu pahala. So, bila perkara ada berlaku ijtihad, berlaku khilaf di kalangan fuqaha dalam apa-apa saja isu, maka kita tidak boleh ta'asub dengan apa yang kita pegang. Kita tak boleh mendakwa bahawa kita lah betul. Contoh, kita bermazhab Syafi'i. Okay, kita bermazhab Syafi'i. Bila mazhab Syafi'i, kita pegang dengan penuh keta'asuban, maka kita pun pergi Mekah. Okay? Kita pergi Mekah, kita baca, kita pun solat di belakang imam di Mekah. Imam Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Imam kata, sudah. Imam ni tak wajib bismillah. Tak sah imam Mekah ni. Sebab apa tu? Sebab kita tidak faham konsep khilafiyah. Okay, khilafiyah ni maksudnya benda yang tidak fix. Benda yang tidak qat'i. Benda yang boleh berlakunya percanggahan pandangan di antara para ulama. So, mana-mana yang kita ikut adalah betul kerana ulama-ulama mujtahidin, mereka berkemampuan untuk mengeluarkan hukum berdasarkan kefahaman mereka dan tidak salah kita mengikut mana-mana mazhab. Artinya, kalau kita pegang mazhab yang pertama, mazhab Syafi'i dan juga Maliki dan juga Hambali yang mengatakan emas walaupun dia dah bertukar, sifat dia menjadi bahan-bahan contoh barangan,
barang perhiasan, maka dia tetap juga barang ribawi, tidak boleh berlaku percanggahan ataupun tidak berlaku perbezaan dari sudut timbangan contohnya. Maka nak pegang yang tu, fine, go ahead, no problem, tidak ada masalah. Sebab itu pun pendapat yang benar. Kalau nak gunakan pendapat yang minoriti Hanafi contohnya, Imam Hanafi, Abu Hanifah berdasarkan juga Majlis Fatwa Kebangsaan mengatakan okey, dia tidak emas tadi sudah bila dia jadi apa, bila dia jadi barangan ataupun sil'ah, maka dia sudah lagi tidak tertakluk kepada unsur-unsur riba tadi, maka dibolehkan untuk berlaku tutup buat trade-in walaupun dia tidak sama di sudut apa nama timbangan dan sebagainya, maka boleh pegang, tidak ada. Jangan kita memperlekehkan orang yang memegang mana-mana pun. Kalau kita pegang, kita yakin, jalan, go ahead, tidak ada masalah. Dan jangan kita menyalahkan, jangan kita menyangkakan kita sajalah yang benar, orang lain semua salah, orang lain semua sesat. Itu adalah satu pandangan yang silap, yang tidak boleh kita pegang. Wallah. Okay, kembali pada Mas. Baiklah, terima kasih kepada doktor atas perkongsian dan penerangan yang saya kira cukup jelas apa yang telah disampaikan oleh Abi tadi. Jadi insyaAllah para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita sudah hampir ke penghujung perbincangan. Sebelum kita meneruskan dengan sesi soal jawab bersama penonton dan sesi penggulungan, marilah sama-sama kita berehat sebentar sambil menyaksikan video yang telah disediakan oleh pihak penganjur. Sebelum itu, diingatkan sekali lagi kepada para penonton, bolehlah mengisi parutan Google Form yang dipinkan di ruangan komen untuk tuntutan sijil majlis berehat buat seketika. الحب هو أن نعيش بحرية واستقرار وأمان. الحب هو للعيش بسلام ونحب بعضنا ما يكونش عندنا هذا احتلال. الحب هو حب عائلتي وأصدقائي وجيراني ووطني. Dan menanam kebencian, mereka mahu kami kubukan rasa cinta dan harapan. Apakah mereka fahami kuasa sebenar cinta ini? Walau bahagia dan damai kami dirampas, walau dihentam tiada beras, takkan menafikan cinta. Oh, takkan bebas. Mungkin kesumah sering mencatat, mungkin tirani masih mengganas, takkan menafikan cinta. Takkan tewas. Mereka mahu kami memadamkan cinta tanah air ini. Mereka mahu kami menjadi antagonis kisah ini. Apakah mereka fahami kuasa sebenar cinta ini? Walau bahagia dan damai kami dirampas, walau dihentam tiada beras, takkan menafikan cinta. Takkan tewas. Mungkin kesumat sering mencatat, mungkin tirani masih mengganas, takkan menafikan cinta. Takkan tewas. Cinta hingga hilang belas insani yang membutakan mata sendiri. Wow.
Baiklah, kita teruskan dengan sesi soal jawab antara para penonton dan panel kita. Jadi jika terdapat soalan yang bermain di minda dan ingin diajukan kepada panel kita pada malam ini, para penonton boleh tinggalkan di ruangan komen. Silakan. Ada soalan daripada penonton. Okey, baiklah. Soalan yang diajukan oleh saudari Salwana Sofia. Terdapat banyak skim pelaburan emas yang terdapat di pasaran. Banyak skim pelaburan yang mengatakan ia patuh syariah. Namun, mereka tidak tertakluk oleh mana-mana badan pemantauan kerajaan kecuali hanya didaftarkan sebagai syarikat. Apakah pandangan doktor berkaitan perkara ini? Dipersilakan doktor. Baik, okey. Satu soalan yang bagus ya daripada Nadia Salwana. Okey. Baik, sebenarnya secara umum ya, secara umum, okey, halal haram satu-satu pelaburan, okey, emas maksudnya, dia tidak tertakluk kepada sama ada ianya apa nama ni disahkan oleh pihak kerajaan ataupun oleh badan-badan tertentu. Itu secara umum ya. Selagi mana kita mematuhi ataupun syarikat tersebut mematuhi syarat-syarat dan kita pasti bahawa syarat-syarat itu dipenuhi. Contohnya, kita membeli emas dengan satu syarikat dan emas itu memang wujud. Contohnya, kita beli secara atas talian. Boleh, tidak ada masalah untuk membeli emas atas talian. Sebab itu pun walaupun dia sebutkan dalam hadis Nabi tadi bahawa dia adalah berasaskan mesti yadan biyadin, mesti berlaku serta-merta, tapi ulama menyatakan bahawa taqabud itu, penerimaan barang itu ataupun emas itu boleh dianggap sebagai menerima, okay, dengan dua kaedah. Kaedah yang pertama ialah dipanggil kaedah yang secara hakiki. Hakiki contohnya kita pergi kedai emas, kita bayar duit dengan harga RM1,000, kita pun dapat emas. Itu caranya dipanggil taqabud secara hakiki. Baik. Kemudian satu lagi takabut yang dianggap juga yang disahkan ataupun dianggap sebagai harus ataupun masih lagi mematuhi syariah hukum syarak ialah kita membeli emas secara digital. Okey, tetapi emas itu mesti wujud secara hakiki. Tetapi emas itu kita tidak ambil. Emas itu memang wujud. Contoh kita beli macam berlaku dalam kuantum metal, kita beli emas, okey, emas itu disimpan di syarikat. Tapi emas kita memang wujud. Kita beli, katalah kita beli RM1,000, kita akan dapat berapa gram emas dan ditulis dalam akaun kita emas berapa gram dan emas itu boleh diambil bila-bila masa. Tapi emas itu mesti wujud. Kalau tak wujud, tak boleh, tak sah, tak patut syariah. Eh? Maka itu pun dianggap sebagai takabut wujud tetapi secara hukmi. Secara hukumnya artinya kita tidak ambil emas itu secara fizikal tapi emas itu disimpan oleh syarikat dan kita sebenarnya pemilik sebenar emas tersebut. Emas itu dia akan disimpanlah, dia maknanya orang lain tidak akan boleh membeli emas tersebut. Baik. Jadi walaupun contoh syarikat yang kita terlibat itu tidak ada pengesahan daripada mana-mana badan, tidak ada penasihat syariah, tetapi kalau transaksinya berlaku secara telus dan mematuhi hukum syarak, okey, dan kita jelas benda itu, memang itu jelas, kita beli emas, emas dapat, kita beli emas tidak ada berlaku goror, tidak ada berlaku penipuan, tidak ada berlaku kezaliman, dia juga berlaku takabut yang sebenar ataupun secara hukmi, secara real, bukan maknanya dia scam dan sebagainya, maka jual belinya sah. Cuma, apa kelebihan kita ada penasihat syariah? Penasihat syariah itu, jiwa kita lebih tenanglah sebab ada pakar-pakar. Kadang-kadang kita rasa dianya patuh syariah. Tetapi sebenarnya dia tidak. Kerana apa? Kerana kekurangan ilmu, kepakaran kita dalam bidang-bidang tersebut. Ada angle-angle yang mungkin kita tak nampak. Tetapi pakar-pakar syariah nampak. Pakar syariah nampak, oh, nampak zahir, nampak macam patuh syariah. Tapi hakikatnya ada benda-benda dalam proses ni tidak patuh syariah. Contoh, dia kata jual emas, apa nama ni, secara apa digital. Tetapi emas sebenar tu, dia ada satu ketumahnya. Emas itulah dijual. Orang ni beli emas, dia jual emas ni juga. Kan? Sebab dia digital. Kan? Digital. Jadi digital tak perlu serah emas tu sebab biasanya orang beli emas digital, dia tidak akan claim emas tu. Contoh dia ada, katalah, dia jual emas di pasar emas yang bernilai, katalah, 1 gram. 1 gram emas, katalah, nilai dia RM300. Okay? Emas tu memang wujud, emas. Jadi orang pertama beli, dia pun masukkan dalam akaun dia, okay, emas, scan gram. Tapi emas dia juga. Bila orang lain beli, dia pun beli, jual emas yang sama.
maka itu tidak patut syariah. Sebab emas yang dibeli, walaupun dia berbentuk digital, dia mesti emas yang berbeza. Dia tidak boleh jual emas yang sama. Kalau jual emas yang sama, maka itu tidak patut syariah. Jadi kadang-kadang kita tak nampak benda tu. Itu kadang-kadang berlaku penipuan. Kalau ini berlaku, maka tak sah lah. Nah, sebab itulah kita lebih baik dan lebih madil selamat, jauh daripada syubhat, apatah lagi jauh daripada haram, kalau kita membeli emas yang mana emas itu ada pengesahan daripada badan-badan tertentu. Ya, kalau setakat dia ada ROS saja, dia tidak memastikan sama dia halal atau haram. Sah atau tak sah. Sebab hari ni orang semua kalau kita tengok ni, sekat tengok dekat Instagram, buka Instagram berderit. Okay, iklan, ya Allah, letak gambar macam-macam orang dengan muftinya, dengan datuk ni mufti, dengan orang ulama sana, ulama sini, letak situ kan. Ha, baru ni mesti pusat Kelantan pun ada letak gambar kan kat situ. Pelaburan patuh syariah disahkan oleh bank negara, masuk 400 dapat 4,000 dalam masa 3 hari, tengkorak dia. Habis marah dia. Okay, habis kata kalau macam ni punya iklan, orang bodoh, minta orang kasar sikit, orang bodoh dan orang gila je boleh percaya. Itu scam. Anak-anak, jangan mudah terpengaruh. Okey, tapi kenapa dia terus-menerus buat lain-lain? Sebab dia kan ada orang yang quote-unquote bodoh dan gila yang boleh percaya kepada mereka. Hati-hati ya. Tak logik dan tak masuk akal. Kalau kita letak 400 dan masa 3 hari boleh dapat 4,000. Siapa bank yang untung bilion pun. Berbilion untung setahun pun tak offer skim yang macam tu. Betul lagi, entah tahu siapa pula yang kita langsung tak kenal. Siapa dia buat iklan. Masuk hari ni 400, wah dia pun, apa dia? Dia pun tunjuklah, oh dah dapat duit. Sebenarnya itu geng-geng dia pula ke? Kan? Mari bagi komen, oh Encik saya dah dapat duit dan tertunjuk statement lah dia maksud dia. Oh, sebenarnya orang yang komen tu semua pokok-pokok dia pula ke? Kan? Ha, jadi jangan mudah, jangan mudah percaya. Okay? Wallahualam. Okay, kembali kepada Muaz. Okay, baiklah. Terima kasih kepada Abi atas penerangan yang kira, saya kira cukup jelas. Okey, baiklah. Soalan seterusnya ada? Ada soalan seterusnya? Okey, baiklah. Soalan yang ditanya oleh saudari Farah Izana. Saya ada soalan. Sekiranya saya meminjamkan emas pada seseorang untuk dijadikan modal, jadi siapakah yang perlu bayar zakat emas tersebut? Dipersilakan Abi untuk menjawab. Okey, wallahu a'lam Sebab kalau kita cerita tentang zakat ni, antara yang apa nama ni, yang wajib dia wajib kita bayar zakat adalah orang yang bayar zakat adalah orang pemilik itu Jadi kalau kita pinjam, kita bagi pinjam, artinya orang itu tidak memiliki, dan kita orang yang pemilik sebenar adalah orang yang pemilik pada emas tersebut So kalau bagi pinjam emas, artinya bagi Abi, ini pandangan peribadi ini pandangan peribadi setakat yang Abi faham, sebab syarat emas itu ialah al-milkul tam, antara syarat wajib kita bayar zakat lah, ada milik yang sempurna terhadap barang atau emas, kalau kita cerita emas ni, yang kita miliki Jadi kalau kita bagi pinjam, orang tu bukan memiliki barang, maksud dia tidak miliki So kita masih lagi tetap sebagai pemilik yang sebenar, dan bagi Abi, pandangan Abi, wallahualam, yang masih lagi wajib membayar zakat adalah pemilik dia yang sebenar, bukan orang yang meminjam, wallah. Okey, baik, insyaAllah. Cukup jelas apa yang disampaikan oleh Abi tadi. Ada soalan seterusnya? Ada? Okey, baik. Soalan yang diajukan daripada Fatimah Hanif. Assalamualaikum. Saya ada soalan. Adakah boleh sekiranya sesuatu hutang digantikan dengan bayaran dalam bentuk emas? Okey, dipersilakan Abi untuk menjawab. Baik, terima kasih anda Fatihas. Soalan pun yang sangat bagus juga Baik, pertamanya hutang wajib bayar Hutang wajib bayar. Okay, so bagaimana membayar itu terpulang kepada persetujuan di antara kedua-dua pihak. Okay, kita pinjam emas, kita punya duit. Okay, kalau sekiranya orang yang memberi pinjaman kita tu, dia kata okay tak apa, boleh bayar dengan emas, maka boleh bayar dengan emas. Asalkan nilainya samalah, tidak ada masalah. Sebab sekarang ni di emas pun mempunyai nilai wang yang sama Contohnya, kalau kita kata okay dia pinjam 1,000. Kita tengoklah berapa gram emas yang bernilai 1,000 contohnya dan orang yang apa nama memberi pinjaman kita bersetuju untuk menerima ia emas sebagai ganti, sebagai bentuk bayaran, itu tidak ada masalah. Okey, tidak ada masalah. Wallah. Allahu a'lam. Terima kasih atas penerangan.
daripada Abi tadi. Baik, soalan seterusnya ada. Okey, baik. Soalan yang ditanya oleh saudara Daniel Aiman. Assalamualaikum Abi, saya ada soalan. Soalannya, siapakah yang mengawal naik turun sesebuah emas dalam sesebuah tempoh masa? Minta penjelasan Abi. Silakan Doktor. Okey, wallah alam Daniel, terima kasih ya. Eh? Okey, yang mengawalnya adalah Tuhan ya. Eh? Okey, itu secara sepintas adalah, maknanya secara sambil joking eh. Dia emas ni tidak ada orang yang mengawal. Okey, seperti mana kita tahu, mana-mana barangan pun sebenarnya yang menentukan adalah pasaran. Pasaran artinya, pasaran ni bila kita cerita pasal pasaran, dia berdasar kepada demand. Okey. Dia dalam apa-apa barangan pun, kalau barang dia demand dia tinggi, maka biasanya harga dia akan naik. Okey. Bila demand dia turun, maka harga dia akan turun. Dia juga bergantung kepada supply and demand. Kalau barangan banyak dalam market, dia pun boleh jadi harga murah. Kenapa emas ni harga dia sentiasa naik? Kerana dia sangat terhad. Eh? Kerana emas sangat terhad dan dia sukar untuk diperolehi, tidak macam benda-benda lain. Eh? Benda lain senang kita dapat. Yang senang dapat tu dia, lepas tu harga dia tidak begitu mahal. Eh? Walaupun beras hari ni kita kata harga mahal, tapi beras masih lagi mudah kita dapati. Eh? Tak macam emas. Jadi emas kita korek kat belakang rumah pun kan? Tak jumpa emas tu. Eh? Jadi emas tu benda yang bernilai. Kenapa? Kerana nilai dia tu sebab dia payah nak dia dapati, dan itu di antaranya lah yang menjadikan dia harga dia mahal. Eh? Jadi dia biasanya berdasarkan, tapi kalau kita tengok keadaan semasa sekarang ni, biasanya dia ada persaingan antara apa? Antara US dollar dengan emas. So maksudnya biasanya kalau harga emas naik, biasanya harga dollar akan turun. Ataupun harga dollar turun, emas akan naik, dan bila harga dollar naik, emas biasanya akan turun. Jadi nak kata siapa yang mengawal, dia tidak ada orang yang tertentu yang mengawal harga. Dia tidak macam benda yang kita boleh fix harga dia, orang yang meletakkan. Tak, dia berdasarkan pada pasaran. Okay, macam Abis sebutkan tadi, kalau demandnya tinggi, contohnya, kalau satu-satu negara itu membeli emas dalam jumlah yang besar, maka potensi emas akan naik itu adalah sangat tinggi. Begitunya kadang-kadang emas ini berkait dengan ekonomi negara. Okey, ekonomi serantau, ekonomi dunia, itu pun boleh mempengaruhi. Sebab bila emas ni dibeli dengan begitu banyak oleh negara-negara, contohnya Rusia beli beribu-ribu tan emas contohnya, maka dia menjadikan emas tu di pasaran semakin kurang. Eh? So bila emas semakin kurang, maka harga dia akan semakin meningkat. Itulah yang dapat Abi faham berkaitan dengan kenaikan harga emas. Eh? Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawapan daripada Abi. Okey, seterusnya ada, insyaAllah kita akan bacakan lagi dua soalan. Ada soalan? Okey, baik. Soalan daripada Faris Ilfan. Adakah seseorang yang membeli emas bebas untuk mengendalikan tasarruf emasnya, termasuk menjadikan sebagai pajakan untuk wang secara hutang? Itu soalannya, dipersilakan Abi untuk menjawab. Okey, emas bila kita dah menjadi pemilik ya, Faris eh. Bila kita dah jadi pemilik, jadi memang kita boleh tasarruf lah bila kita gunakan berbagai-bagai kaedah eh. So maksudnya kalau kita nak pajakkan, itu pajakkan pun satu kaedah yang bagus juga eh. Contoh macam ni, kita ada emas, katalah kita ada emas bernilai RM10,000. Contoh ya, emas dia RM10,000. Okey. Dan kita rasa macam kita tak nak jual emas ni. Kita tak nak jual emas ni kerana kita sayang. Ya? Sebab bila kita jual emas ni, mungkin kita tidak dapat lagi membeli emas dengan nilai yang sama. Katakan kita beli emas harga sangat murah. Eh? Sekarang harga dia tinggi. Kita nak jual, kita sayang. Sebab kita tak nak kehilangan emas yang kita beli dengan harga murah. Tapi nilai dia dah tinggi sekarang. So macam mana keadaan yang terbaik untuk kita memanfaatkan emas itu? Kita nak jual, kita sayang. Cara terbaik ialah kita gadaikan dia. Kita jadikan emas itu sebagai marhun atau barang yang digadaikan. Jadi ini sangat bagus ya. Eh? Sangat bagus kenapa? Kerana bila kita pergi letak dekat contohnya dekat mana-mana bank Islam pun ada gadaian, bank rakyat pun ada gadaian. Banyak-banyak tempat-tempat yang kita boleh gadaikan, maka kita boleh letakkan itu sebagai barang yang dan digadaikan marhun, dan kita boleh buat pinjaman. Eh? Kita boleh buat pinjaman. Okey. Dalam contohnya kita boleh pinjaman dan
Dan pinjaman itu tidak ada riba. Tidak libatkan riba sebab bila kita buat pinjaman, pinjaman itu tidak, kalau kita pergi bank Islam contohnya kan. Jadi kita dapat, contohnya biasanya dia akan bagi sekitar 70 hingga 80% daripada jumlah. Katalah kita ada RM10,000, kita perlu duit RM7,000. So kita boleh keluarkan, kita buat pinjaman sebab kita ada cagaran dekat bank. Okay. Emas kita sebagai barang cagaran atau marhun. Okay. Jadi bank akan, oleh kerana dia dah ada benda dia pegang, dia secure benda yang dia perlu pegang. Kalau kita tak bayar pun dia tak kisah sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia dah dapat untung upah. Sebab dia ambil upah daripada kita. Upah kita simpan, emas dia ada upah simpan. Kemudian dia bagi pinjaman kepada kita, katalah RM7,000. Upah simpan dia, katalah kita kata, katalah kita kata 5% daripada jumlah keseluruhan, RM500. So kita dah di charge RM500 dan dia bagi pinjaman RM7,000. Tiba-tiba kita tak bayar RM7,000, maka dia lelong. Dia lelong, dia akan dapat, dia ambil balik lah. RM7,000 ditolak dengan charge dia. So yang lebih tu biasa dia akan pulangkan balik kepada kita. So itu satu kaedah yang bagus . Dan kalau dalam Abi nak share sikit dalam quantum metal, kita ada juga konsep dipanggil GCA, Gold Convert Account. Ini pun satu kaedah yang bagus . Orang yang dapat gaji, katalah dia dapat gaji RM5,000, so dia beli emas dan cagar kepada syarikat, dan dia boleh keluarkan duit. So dia ada dua benda. So dia dapat duit. Okey, dia dapat duit. Contohnya untuk dia belanjakan, dalam masa sama dia juga ada simpan emas macam tadi . Dia beli emas dia RM10,000. Okey, dia simpan emas dekat, dia simpan emas itu dekat tempat gadaian. Okey, tempat arwah tu. So emas dia tetap ada, sebab itu hak milik dia. Dalam masa ni balasan sama dia ada duit untuk dia belanjakan. Maka itu satu kaedah yang sangat bagus. Cuma kekurangan dia apa dia? Kekurangannya gini. Kita beli, contoh kita masa kita gadaikan emas itu, harga emas pada masa itu, katalah nilai dia adalah RM10,000. Maka kita dapatlah 70%. Artinya kita dapat pinjaman sebanyak RM7,000. Baik. Kalau emas tu sudah turun nilai dia, maka kena kita top up. Itu masalah dia. Dan ini berlaku pada Abi dulu, satu ketika dulu. Okey, bila ada emas, kebetulan masa tu Abi jual rumah, dia dapat untung sikit, beli emas, so buat gadaian. So masa emas naik cantik, maka kita seronok . sebab kita ada lebihan. Bila kita pergi nak ambil balik, nak tebus balik emas tu, kita ada duit lebihan. Sebab apa? Sebab nilai emas dah meningkat. Tetapi masalahnya yang berlaku ialah bila harga emas turun, maka kita kena top up. Kita kena tebus balik, kita kena bayar balik, sedangkan emas, nilai emas dah jatuh. Maka dia akan berlaku kerugian dekat situ. Okey, dia akan berlaku kerugian dekat situ. Maka kalau kita tak ada duit untuk tapak balik, maka kita terpaksa jualkan emas itu dalam harga yang murah, maka kita berada dalam kerugian. Itu dia risiko dia lah. Ya, risiko dia. Nah, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penerangan tadi. Jadi insyaAllah lepas ni soalan yang terakhir untuk saya bacakan pada malam ini. Baiklah, soalan daripada Aliuddin Aiman Muhammad Nazri. Jika sesebuah syarikat pelaburan emas sudah menetapkan jumlah tertentu dividen dalam sesuatu tempoh kepada para pelabur, adakah ia berlandas dengan syariat Islam? Dipersilakan Abi untuk menjawab soalan. Okey, terima kasih Nanda Aliuddin . Okey. Tidak boleh. Jawapannya tidak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh kita fixkan keuntungan terlebih dahulu? Kerana tidak ada siapa pun dalam dunia ni boleh menjamin perniagaan dia lakukan itu untung setiap masa. Tidak boleh. Ya, sebab kita tengok banyak syarikat-syarikat besar pun dia boleh collab, apatah lagi syarikat-syarikat yang baru. Maka tidak boleh, sebab itu akan menimbulkan, maknanya dia panggil sebagai satu bentuk horror, ketidaktentuan. Sebab benda yang tidak tentu kita tak boleh fix kan. Keuntungan tidak boleh fix . Dia tidak ada. Contoh. Kenapa berlaku tidak ada? Contohnya syarikat itu telah fixkan keuntungan sekian-sekian peratus kepada setiap pelabur dia yang membeli emas. Tiba-tiba syarikat itu rugi. Maka dia akan menekan dan menzalimi syarikat tersebut dan juga pemilik syarikat tersebut. Maka ini tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi sebab itulah tidak boleh kita menentukan ataupun fixkan keuntungan ataupun dividen tertentu sebelum sampai tempoh dia. Maksudnya tidak boleh tetapkan, okay, you masuk sekarang ni, okay, kita dah fixkan. Katalah setahun kita bagi 3%, maka hukumnya adalah haram. Tidak boleh. Ya, tidak boleh dia tetapkan dia punya
keuntungan, kerana keuntungan itu adalah suatu benda yang tidak tentu dan tidak boleh dijamin terlebih dahulu. Jadi kalau dia kata begini, tidak mengapa. Contoh, kita akan bagikan kepada setiap pelabur 5% daripada keuntungan keseluruhan. Contohnya, bukan 5% daripada jumlah kita punya pelaburan. Tak, dia kata 5% daripada keuntungan keseluruhan syarikat akan diagihkan di antara pelabur-pelabur berdasarkan berapa banyak pelaburan yang diberikan. Maksudnya dia tidak tentu. Dia kata berdasarkan keuntungan. Tapi kalau dia fix awal, berikut percentage yang kita sikit, kita punya 10,000, kalau dia kata fix setahun 3%, akhirnya kita mesti dapat RM300 setahun. Fix. Dia untung ke, dia rugi ke, dia bankrupt, dia wajib bayar kerana dia telah pun dijanjikan dalam kontrak. Tak boleh. Okey? Sebab dia akan memberikan, menjadikan dia satu sistem yang zalim. Kalau untung tak apalah. Walaupun dia untung, tapi dia tetap, walaupun dia untung, tetapi kerana sistem itu boleh membawa kepada kerugian ataupun kezaliman, maka tidak boleh. Nah, dia bukan semesti macam ginilah. Contohnya orang berjudi. Judi itu, dia haram masa bila? Adakah masa dia rugi? Tak. Kalau dia untung pun dia kena. Tikam kena. Hari-hari tikam memang kena. Adakah dia jadi halal? Tak. Okay, dia tetap haram. Untung rugi perbuatan itu al-haram. Sama juga dengan pelaburan tadi. Pelaburan tadi kalau dia fixkan hukumnya memang haram, sama ada syarikat itu untung ataupun syarikat itu rugi, hukumnya tetap sama. Dia tidak boleh sebab tidak ada siapa pun boleh menjamin keuntungan dalam mana pelaburan juga perniagaan. Wallahu a'lam. Baik, insyaAllah. Selesai sudah untuk sesi soal jawab pada malam ini. Jadi untuk para penonton yang belum sempat untuk kami bacakan soalan, insyaAllah selepas ini kami akan minta jawapan daripada penonton untuk kita jawab soalan, dan kami akan post jawapan tersebut di media sosial Perisha. Baiklah. Majlis forum kita pada malam ini hampir sampai pada kemuncaknya. Maka saya teruskan dengan sesi kesimpulan yang akan disampaikan oleh Habib. Jadi saya mempersilakan Yang Berbahagia Prof. Madya Dr. Tan Rahim bin Nik Wajiz untuk membuat sedikit kesimpulan bagi perbincangan pada malam ini. Dipersilakan Habib. Baik, terima kasih Anda Muaz. Okay. Baik, secara untuk sebagai kesimpulannya, Abi boleh sebutkan satu benda lah. Okay. Untuk kita berada dalam situasi yang selamat financially, secara untuk kita berada dalam keadaan yang stabil daripada sudut kewangannya di masa akan datang, perancangan perlu dimulakan daripada sekarang. Bukan tunggu masa kita dah kerja baru kita nak start merancang. Perancangan itu perlu bermula sekarang. Okay, so bermula daripada sekarang, asasnya seperti mana Abi jelaskan tadi bahawa untuk kita melabur dalam apa-apa jenis pelaburan, kita perlu ada wang lebihan. Dan wang lebihan tidak mungkin akan datang kalau kita boros berbelanja. Jadi asasnya, control your desire in spending. Itu asas dia. Control desire untuk spending. Jangan beli satu benda yang tidak penting. Jangan belanja benda yang tak penting. Okay, belanjalah berdasarkan kepada kemampuan kita, bahkan below our means. Jangan lebih pada our means. Maknanya kalau kita gaji RM2,000, jangan belanja RM2,000. Kita belanja mungkin RM1,500 ataupun RM1,000 lebih macam tu. Okay, itu asas dia. Itu asas perancangan. Jadi kita bila kita sebut tentang pelaburan ini, sebenarnya ada sebagian daripada instrumen pengurusan keuangan Islam. Jadi nak mengurus keuangan, yang pertama kena berjimat cermat, kena berbelanja dengan berhemat, kena tidak belanja secara boros. Maka insyaAllah bila kita anak-anak, satu benda ya, kalau boleh buat balik satu benda ni, boleh cukup Abi nak pesan pada anak-anak semua, control your desire in spending. Abi boleh jamin insyaAllah, kalau you all semua boleh kawal. Okey, sebagai contoh Abi budak, Abi selalu tanya dalam kelas, boleh-boleh kelas pertama Abi, kalau Abi mengajar, Abi pick up one person, contohnya yang pelajar-pelajar perempuan. Okay, Abi tanya, okay, you ada tudung berapa kat rumah? Nanti ada berapa tudung kat rumah? Dia kata, tak terkira Abi. Nampak? Dia punya konsep, dia punya ni. Jawapan, tak terkira.
Okey, kalau jumpa lagi tudung yang cantik, yang murah, yang you kena, you boleh lagi tak? Beli lagi. Abi kata, ini punya style, okey, you tak akan senang sampai bila-bila. Sebab apa? You tak boleh kawal nafsu belanja. Okey? Tak boleh kawal nafsu belanja. Orang yang orang yang boleh kawal nafsu belanja ini ialah orang yang dia tidak akan membeli. Kalau tudung untuk dah 10 lai cukup, dia tidak akan beli lagi tudung lain. Kalau dia ada kasut, satu kasut sudah mencukupi, dia tak akan beli tambah kasut lagi. Contoh, dia akan ada baju. Baju 1, 2, 3 lai, kalau dah cukup, cukup. Dia tak peduli apa orang kata. Dia masalah sekarang ni, anak-anak, masalahnya kita sekarang khususnya anak-anak yang perempuan lah. Yang lelaki ni dia tak kisah sangat. Pakai baju recycle pun dia tak kisah. Eh? Tapi kalau anak perempuan, nak kena matching lah. Eh? Hari ni, minggu ni dah pakai baju ni, nanti apa orang kata. Ah, ini masalah. Itu nafsu tu. Nafsu untuk dilihat sentiasa cantik, itu nafsu. Nafsu untuk orang puji, itu adalah nafsu. Nafsu untuk sentiasa lihat supaya kita ni sentiasa keadaan yang mana-mana hebat lah di mata kawan-kawan. Itu adalah nafsu. Itu tidak akan membawa kita ke mana-mana. Control your desire in spending. InsyaAllah, Abi boleh jamin kalau you all semua daripada sekarang, bermula sekarang, lepas sebulan you all akan nampak duit akan ada lebih. Tanya diri, belanja bila nak belanja, okey penting tak? Apa penting? Makan penting? Makan penting. Okey, makan KFC penting tak? Makan KFC tak penting. Jangan makan KFC. Sebab dia tak penting. Yang penting adalah kita makan untuk hidup. Untuk kenyang, untuk boleh dapatkan tenaga. Betul? Jadi takkan nanti marah pula KFC kan? Yang bukan kempen jangan makan KFC. Eh? Tapi nak ceritanya contoh. Kalau kita hari-hari pergi makan KFC, memang duit tak cukup. Okey, bukan duit tak cukup. Duit habislah. Bila habis tidak ada simpanan. Bila tak ada simpanan, macam mana kita nak buat pelaburan? Bila tak ada pelaburan, macam mana kita nak senang? Dia akan datang. Masa akan datang. Okey, jadi konsep yang pertama, nak buat pelaburan mana-mana pun, perbetulkan dia punya asasnya, iaitu jimat berbelanja, jangan beli kecuali benda yang penting sahaja. Benda penting seperti mana yang berjelaskan tadi, penting adalah apabila kita tak belanja, dia akan menyusahkan kehidupan kita. Dia akan menjadikan kehidupan kita sangat tidak selesa. Maka itu adalah penting. Dan penting, dia bukan semuanya penting. Bukan semuanya penting. Kita boleh menilai tapi kena bersifat terbuka, kena ada ilmu, kena ada azam yang kuat, barulah kita boleh melawan nafsu ini. Nafsu dia tidak boleh maknanya kita hapuskan. Nafsu boleh dikawal. Bila kita dapat mengawal nafsu, maka kita menjadi raja. Tapi kalau nafsu mengawal kita, maka akan jadilah macam nafsu akan menjadi raja dan kita akan menjadi hamba kepada nafsu itu dan sampai bila pun kita akan hidup dalam keadaan senang dari sudut financial ni kerana kita sentiasa suka menghabiskan duit daripada kita menyimpan untuk kita buat pelaburan. Wallahu'alam bisawab. Jadi sebagai akhirnya, Abi ucapkan juta terima kasih kepada Pak Parisha, anak-anak semua dan semua penonton-penonton, anak-anak Abi yang menonton, sama ada anak ke abang ke kakak, tak kisahlah siapa-siapa yang menonton. Mudah-mudahan sedikit perkongsian yang Abi kongsikan pada ini memberikan pendapat untuk semua, insyaAllah. Okay, dan sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Parisha dan juga Pak Penganjur. Okay. Wallah, Abi minta maaf kalau ada salah silap, minta maaf. Yang baik semuanya daripada Allah SWT, yang lemah ikut adalah kelemahan sendiri, kelemahan Abi, minta maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada doktor di atas kesimpulan yang telah disampaikan sebentar tadi. Jadi, Alhamdulillah, kini kita sudah sampai ke penghujungnya. Terlebih dahulu, diminta kepada semua penonton agar kekal dalam forum bagi menyertai kuis-kuizi Lensa Mu'amalat 2.0 Pelaburan Emas Menurut Pandangan Islam di akhir forum ini. Untuk makluman semua, peserta boleh tekan sahaja link yang disediakan di ruangan komen live Facebook Parisha untuk menyertai kuis yang telah disediakan oleh pihak penganjur. Jadi akhir kalam, kami berharap semua apa yang disampaikan sangat bermanfaat kepada semua penonton forum pada malam ini. Dan semoga kebaikan itu kembali semula kepada panel yang hebat kita seterusnya, kepada pihak yang menjayakan forum ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Prof. Madya Dr. Nirahim bin Nikwajis selaku panel yang hebat atas kesediaan menerima jemputan sebagai panel. Dan terima kasih juga kepada buat para penonton sekalian. Seterusnya, pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kerjasama yang terlibat iaitu Persatuan Mahasiswa Usuluddin Uliza PIMUS
Persatuan Mahasiswa Fakulti Pengajian Islam PMFPI UKM, Persatuan Mahasiswa Syariah Pelmas UNISYAM, Persatuan Syariah Persia USAS, Accounting Student Society SCCSS UNIZA dan Muamalat Student Club MSC USIM dalam menjayakan forum ini dan membantu dalam segala hebahan, program dan penyertaan serta tajaan dana. Sebelum saya mengakhiri forum kita pada malam ini, dari pihak saya sendiri selaku moderator, ribuan kemaafan saya pohon daripada semua pihak seandainya ada kelemahan daripada saya sendiri dan saya mewakili pihak penganjur iaitu Barisan Kepimpinan Perisya UNIZA sesi 2022-2023 memohon maaf atas sebarang masalah teknikal atau apa-apa sahaja kelemahan daripada pihak kami. Sedihnya rasa rakyat jelata, raja disanjung tetapnya pergi sampai masa. Berpisah kita dengan tasbih kepada